Kolab sama siapa nih? Mana sih gue? Ini udah mulai belum sih? Gimana sih ini cara request kolabnya? Lupa deh. Ini udah mulai belum? Ya, ada orang. Bentar ya guys, aku pengen invite Ume. Atau tunggu dong, bentar. Maaf ya guys, aku lagi ini. Dah. Aduh. Jadi aku lagi ini nih guys. Aku baru kamarku baru loh guys. Guys. Waalaikumsalam. Lihat nih. Apa? Iya, kamarku kosong. Ini aku kemarin kan tembokku pink, sekarang tembokku abu-abu. Aku live sama Ume kalau dia mau join ya. Kalau dia enggak mau join ya udah. Iya, ini abu-abu, terus yang situ putih, tapi aku... Udah belum. Susah ya live. Huh? Udah belum. Oh, udah. Si Ume gak ngerti lagi, cara joinnya kan udah pernah. Coba telepon Ume mah. Susah nih live nih, susah banget nih. Aku nggak tidur kamarku lagi. Aku tuh nggak bisa kok nggak tidur kamar aku. Ntar ya, aku telepon Ume dulu. Mama aku lagi beresin kamar. Sambil ngomel-ngomel. Aku diem aja di duduk nge-live. Karena aku menemukan banyaknya harta karun Keisha di bawah tempat tidur Keisha. Yang mana nih Ume nomornya? Mana aku nggak nemu lagi lip tintku di mana? Lupa aku. Jadi masukin. Oke, mau pindahan. Ada. Semua di kardus. Ada nggak? Kayak di sorong gitu. Malah belum siap. Ada. Woi, belum siap. Kamu mah gimana sih? Udah ini. Ini dia mau nge-live aja segala mandi tau. Belum. Oh, belum mandi? Nah, tadi udah mandi. Belum, katanya. Oh, belum. Aku sih udah mandi tadi sore. Tadi sore apa tadi pagi? Tadi sore kan aku tadi baru pulang. Mana nih? Mana mukanya? Belum sih, ya. Ada. Tar, nge-share dulu. Masih basah banget. Lihat deh guys, pipi aku. Ya itu kamu ditanya? Belum. Gimana sih nih? Aku ditanyain. Emang bisa dokternya ini via dikit ya. Ini. Enggak bisa, Mama. Mama. Allah, aku nih benar-benar. Ini juga. Emang bisa dokternya pakai ini WA. Coba dulu. Yang pertama nih. Ya Allah, ditaruh di lantai. Oh ya, sorry. Mek, mana mukanya? Ayo, ada semuanya, teman-teman. Aku mau nge-live sama Ume. Kalian mau nonton ya? Sini deh. Ada-ada aku. Mana?
Mbak, hari ini aku mau ngapain? Sini, sini. Aku tadi tiba-tiba pikiran aja sih. Mau buat sesuatu asik. Apa? Mana kependekan kamunya? Eh, Mek, gak boleh, Mek. Udah. Gak boleh, Mek. Wah, gak boleh, Mek. Udah lah, aja. Aku ajak Bas nih. Iya, kenalan. Oh, kita kayak VC sih. Ayo, Mek, muka kamu tapi, sini. Apa? Muka kamu sini. Balik banget, weh. Udah, aku juga. Eh, halo semuanya. Kalian apa kabar? Bentar, bentar. Ini aku mau iniin. Belum siap. Lagian mendadak banget kamu. Ya, aku juga ini. Bingung. Apa? Udah lama gak live? Aku belum ini lagi, belum masang jadwal. Eh, bentar. Nah, aku juga. Lah, kamu gak masang jadwal? Eh, udah pasang. Mana nih? Yah, kelihatan weh, gak bisa. Kamu boleh ngapain, Mek? Mau nutup. Ini ya, aku mau klarifikasi yang... Klarifikasi? Klarifikasi. Aku gak ngompol tau. Ngompol? Aku gak ngompol. Ngompol? Padahal aku gak tau sih. Aku gak ngompol. Ini ngompol. Di salah satu teman. Di salah satu mau di teman. Aku gak ngompol ya Allah, beneran. Sampai lari-lari gitu dia nya. Aku cuma ngakak banget. Kapan? Kemarin kan aku ke ini. Itu, yang itu. Nah. Terus, Ma, berisik, Ma. Terus habis tuh, Me, kamu tahu nggak yang kalau naik eskalator tapi jangan lewatin sensornya itu loh, biar jalannya lambat, tau nggak? Nggak ngerti nggak? Aduh. Iya, terus aku nyoba gitu, aku gitu aja ketawa. Aduh, aku ketawa sama lari-lari. Nah, bukan waktu itu kita pernah nyoba juga. Ya iya, aku ngajak mamaku nyoba. Terus? Macarnya? Gitu aja. Gitu aja ketawa. Sama tante kuluk-kuluk juga? Perginya enggak, berdua doang. Kamu dulu kita. Gak bisa nih sambungnya. Ini aku mau buat sesuatu. Apaan? Ntar dulu, aku ada dua pilihan. Kamu milih ya? Aduh! Kalian juga boleh ya. Milih. Apaan? Ini lagi geser kasur nih. Mama aku lagi menjadi ibu-ibu. Yeay, yeah, chat baru. Yoi. Kenapa ya abu-abu? Ya gak kelihatan, tapi aku pengen pamer chat baru. Kak, ini kak, tanggal kamu. Iya. Wow, thank you, Moski. Kalian lagi ngapain, teman-teman? Lagi ngegabut. Bukan kamu kerja. Maksudnya penonton lagi ngapain? Lagi beraktivitas. Itu bukan suara Bas, itu suara ini kan? Siapa? Sean ya? Halo. Halo, adanya Ume. Ambil lagi, Kak. Gak bisa. Effort ya, effort. Iya. Effort apa? Iya, perlu. Ini satu. Ini apa itu, Mek? Gak kelihatan, Mek? Gak kelihatan, Mek. Es krim, mau buat es krim. Ini satu, ini dua. Buat yang dua. Kelas. Orang gak kelihatan, dua aja deh. Aku gak suka satu. Halo semua. Ini satu kan tadi aku bilang. Malah bagusan ini lah. Dua aja karena aku ini gak lihat apa yang kamu tunjukin. Dua coklat. Dua.
Kita lihat foto aja. Pot es krim. Sebut lagi. Ngedip yang kanan doang. Gak bisa. Dua-duanya. Kok sebelah sini kayak rada aneh. Yang kanan susah. Itu beri ibunya apa? Ya belum. Punya apaan tuh, Mek? Enak, basah. Ada aku. Oh, ada kamu. Coba kita foto, guys. Satu atau dua? Satu atau dua? Aku sih berharap dua. Aku bikin foto juga aku, di handphone aku. Karena aku suka coklat. Aku juga dua aja, aku juga suka coklat. Cian pilih mana? Suara apaan? Bukan dari handphone aku itu suaranya. Cian pilih coklat. Dan tapi udah nggak gitu kelihatan ya, lihat deh. Kayak coba, eh apa ini pakai filter? Kayak biduran nggak sih kelihatannya? Wah ini pakai filter, wah lihat nih. Lah, gimana caranya? Coklat. Eh menyebut nih. Coklat. Ya Ella aslinya begini guys, pakai aja. Ya. Wow, aneh. Ya belet. Biru. Ya deh, nggak usah pakai deh, tak ketahuan. Smooth. Udah ya, Mek. Eh, udah ya, teman-teman. Aku end vote-nya. Nih, Mek. Kamu kita lihat vote-nya ya. Aku. Satu! Lah, aku dua, dua. Di aku dua. Itu sama mana dong? Kok kamu ikut vote juga? Ya udah, kamu aja kan aku cuma isi dua. Jadi satu gini nih. Awalnya, aku ini, Mek. Kan biasa kamu tau aku kompres itu kan? Iya. Pakai kelamaan kan? Enggak. Iya, kelamaan. No, kan berarti bentar doang gitu loh, kayak ya. Biasa. Kamu tinggal tidur kamu kali. Tidur. No. Kayak biasa. Enggak, kamu buat tidur. Oh iya. Lah, kamu. Kayak biasa, terus perih banget. Nah, ini tuh bentuk kapasnya gitu loh, merahnya sesuai bentuk kapasnya gitu. Coba tanya dulu deh. Coba pakai ini dulu deh. Cat dulu, cat. Terus kamu fotoin deh. Nah, kan ini akhirnya gak bisa kayak itu deh bawah kolongnya. Mari kita buka. Wow, ada ini. Aku pikir udah gak gitu kelihatan, ternyata pakai filter beauty. Eh, biasanya di chat tuh sampai kering berapa lama sih kamar? Lama banget deh, nggak kering kering. Ya. Papa aku ngechat seharian. Kering. Assalamualaikum, Bas dan Tante juga. Nggak ada Bas, soalnya di sini. Itu ini suara nyapu, mama aku lagi nyapu nih, maaf ya, berisik. Tolong ya, Cian. Thank you. Ganti warna putih sama abu-abu, tapi putihnya nggak kayak putih banget gitu loh. Kalian mau lihat nggak warna? Mek, lihat deh temboknya nih. Apa? Tadi kamu nunjukinnya nggak jelas deh, burung. Nih, ini kan yang abu-abu. Yang putih nih. Tuh, tapi nggak gitu putih. Yang itu masih pink. Mana? Masih udah baru pulang. Oh, atapnya. Apa ini bukan atap, ini tembok. Lah, itu tembok. Yang kira itu inian lampu. Enggak. Jadi kinclong. Ih, penasaran ya. Kepo ya kamu. Halo, adanya Ume. Ini gimana lagi caranya? Ntar kita baca. Halo, siapkan air es. Air es. Air es, Ma. Air es. Iya, aku gak tidur sini kok. Saklar masa di atap. Ini belum selesai. Oh. Ini gimana sekarang? Ini airnya nggak ditakar. Hai semuanya. Ini wadahnya ya.
aku pakai mixer. Wow, kamu niat ya. Ya makanya aku juga telat ini. Belum siap-siap terus aku nyiapin semua. Naik turun tangga. Mana wes si tante kuluk? Ada spatula, ada sendok. Tante kuluk berpulang kerja. Iya kan ini. Kan coklat. Itu deh sama. Mau nunjukin tapi jangan deh. Lah nunjukin lah kamu ngasih lihat setengah-setengah. Adiknya Ume barbar kayak Bas gak katanya? Enggak. Oh enggak. Dia tuh kalem. Kalem. Iya waktu itu aku ajak ngomong. Diem aja. Ih putihnya kayak gini nih. Ih susu. Ih kayak susu. Cen mau enggak? Nih makan-makan. Pada. Oh iya jangan lupa ya guys. Tush. Susu. Susut online offline sama aku. Iya. Kalau mau. Ya jatuh lagi yang baru. Aduh. Ini aku mendadak SR nih karena Keisha nih. Jadi aku enggak nyuruh aku mandi, aku udah mandi ya. Bisa di caption ya. Aku udah mandi. Simpenan Keisha. Emang kapan? Enggak jadi kapan. Ini kita tuang. Iya. Azan. Terbukti. Ih. Terbukti. Bentar ya guys. Apa baru? Baunya. Nah, ada bau. Nyengat. Hah? Gak bisa dingin. Ini apa di coklat sih? Ume apa kabar? Baik Kak Ezi. Ini lagi azan ya? Iya. Yeah. Cian bisa ambil itu enggak? Bin. Oh, sakit. Udah, stop. Apa jatuh? Ini ada air di dekat banget sih. Masih jadi. Ini kayak gatal gitu. Bisa jadi es. Kita kan? Hah? Kita di sini. Aku pusing deh, beresin kamarnya mulai dari mana? Berantakan. Ntar kamu datang sini rapi, Mek. Gak ada barang-barang di kamar. Iya, karena gak ada barang-barang di kamar. Beneran? Kasur doang, ntar. Aku tahu kenapa kamu SRS sekarang, biar kamu gak bantuin mama kamu. Ya. Yep. Ngajak aku disuruh mama aku SM. Tahu aku tahu. Coba kayak gitu. Kan? Ya, ya. Mama jangan digeser-geser ininya. Itu deh, enak deh. Oh, kok enggak sih, Kak? Enggak lah, luar. Kak, itu colong 3, 4. Guys, kalian mau pengki nggak? Ini kita takar aja. Nih, mah. Lalu sini ya. Itu sampah kan? Pegang. Itu sampah kan? Pegang, dua tangan. Ini dikawannya bantuin mau SR. Siapa? Aku. Siapa? Ini mah kebakaran yuk. Bantuin. Tapi apa? Kalau bisa kebakara, digigit bakara ini apa? Mulu. Bakara. Digigit agas mulu. Bentol-bentol aku. Apa sih? Aku gak ngerti deh. Izin nyambi kegiatan gak ya, ya. Kay. Pernah Kak Misel. Sama, aku juga kok lagi nyambi. Aku sih enggak, aku lagi diem aja. Tuh, bukannya bantuin.
Mencari alasan agar tidak membantu beres-beres. Kalian benar, kalian pintar. Kalau aku di situ baru apa? Kamu yang beres-beres, aku showroom. Tadi tuh kalo ceritanya. Kalau aku di situ. Tadi me apa? Ceritanya apa? Tuh tadi tuh mau showroom sambil Kesha ngecat kamar. Tadinya. Jangan Tan, jangan Tan. Bubar, nggak jadi. Hancur udah, nyesel ntar. Ah, oh iya, Me. Omega, Ume. Dan teman-temannya sedang Omega. Lihatlah, jendela belakang adalah jendela tempat aku melihat mata saksi. Merah. Saksi bisa sih. Tuh, di situ tuh. Kayak ada laser-laser. Kamu ingat kan lasernya kayak mana? Iya. Oh, kayak yang gak percaya tunggu aja ntar di datang. Nyumpain mama. Ya lagian gak percaya orang betulan. Tapi itu jangan-jangan ini lagi apa dari pantulan sein mobil itu loh yang ada merah-merahnya. Iya, aku pikir juga gitu tapi pas aku lihat ada mata. Terus ada satu, terus aku geser. Aku lihat mata sih, aku lihatnya bintik merah gitu doang. Iya, bintik dua. Ada dua tapi aku lupa di berapa. Nah, kira segini cukup ya sih. Cuma kamu kayak lagi ini apa? Kayak lagi nyekop semen. Aku lagi nyari harta karun, tau gak sih gak harta karunnya Kesha di bawah tempat tidur, di bawah lemari. Duh, banyak banget, berantakan banget nih, aku pengen ini. Lihat mamaku deh. Halo semua, kita pengen ngapain nih, Mek? Itu berarti digusur semua dong? Lemari ya, digeser. Aku tidur di kamar ini. Dia. Kamar dia. Oh ya. Kenapa enggak tidur di kamar sebelah? Enggak mau. Oh ya, kamar sebelah juga belum diberes. Ume pengen aku sentil. Aduh, pusing deh. Aku pusing deh. Ume kayaknya pengen aku sentil. Aku pengen ada yang mau ditumpangin enggak rumahnya? Tumpang. Ayo sini, kamar aku. Oh, kamar kamu aja boleh enggak, Me? Berantakan juga nih. Enggak deh. Udah gitu sama abang-abang mas-mas chatnya dibilangin enggak boleh nyalain AC. Iya, emang kenapa sih kalau emang kenapa? Kan biar kering. Tahu. Retak apa gitu? Retak. Mau ada yang nanya gini mah, gak kasihan kayak lihat mama beres-beres sendiri. Nah, coba itu. Oh. Kasihan, tapi aku juga disuruh showroom. Gimana dong? Nih. Tentang. Pengen ngapain nih? Cepat. Aku juga bingung. Gak sabar makan. Bentar deh. Jangan deh, ntar hilang. Kita showroom di rumah. Ini. Sini aja lah. Ini kita mixer ya. Kacau nih. Keras! Gak apa-apa, sini aja. Kasih sini aja. Susah kan dari tadi ngomong-ngomong. Udah, cepet lah. Udah cepet. Kita ngapain nih? Aku bingung banget deh. Ini aku mau main nih, semana dua. Aku bingung. Ini, Pak. Gak nyala. Belum dicap. Sumpah. Hasil kontak-kontak nih, Kak. Hai, Kak. Wow. Apa buat kompromi apa? Ngobrol aja ya. Kita ngobrol aja. Kalian nggak mau tanya apa gitu kan? Ntar aku soalnya bingung kalau nggak ditanya pengen ngomong apa. Nanti abis SR kamu bantuin mak. Udah kelar. Ya, udah kelar, Me. Udah kelar. Ah, bantu doa doang dong berarti. Harusnya bantu juga. Bantu secara banyak. Kamu Kesha ya? Oh iya. Oh ini orang yang pernah Di mute dulu ya. Sorry. Gimana sih bisa di mute?
Emang bisa tahu. Nanti t-shirt kakak mau pakai baju apa kak? Gak bisa mute. Atau aku mau jawab dulu nih. Kakak aja deh yang nge-mute aku. Tim bubur apa? Tim bubur apa? Tim bubur diaduk. Aku diaduk, sorry ya guys. Enggak, suaranya berisik. Aku kece, iya. Kamu mau ngaji di persilakan. Kita mau ngaji. Kak Yolan. Wow. Tushet pakai baju apa nggak tau deh. Pakai baju badut aja ke. Ya, nggak ada bedanya dong kak. Kayaknya cakep deh ntar. Dadah Kak Yolan. Yuk ngaji yuk. Yang udah beli tiket two shot ada nggak yang udah beli tiket two shot? Yang udah beli tiket two shot siapa? Ada nggak sih yang udah beli? Mau udah buka atau belum sih beli? Kayaknya udah deh. Udah aku lihat screen. Ume kemana kok ada Ume? Lagi nge ini dia ngebor. Tali udah tuh. Wow. Tali. Siapa? Tali keren. Kajilang. Kak Gilang, Kak Gilang, Kak Gilang, Kak Bagor, Kak... Oh, udah ada yang beli. Oh, udah pada beli, Alhamdulillah. Yeay, sampai bertemu. Ayo, yang belum, ayo. Yang belum kita terakhir. Kak Sonia, ayo dong. Bagus. Kami terlalu beda. Waalaikumsalam Kak Isa. Dari mana aja nih? Kalian semua. Lagi ya. Emang kalau pakai Babain Ceban tante. Ya Allah. Sampai sekarang aku gak ngerti masalah poin itu deh. Jadi kalau kalian mau beli tiket kayak nonton teater atau beli kegiatan-kegiatan di KT48 itu harus pakai poin ya. Nggak bisa bayar uang cash gitu ya? Senyum dulu dong, senyum. Nih, senyum. Serasa lagi beli. Aku yang layanin. Kawat atau musisi? Top up DKT point dulu. Dua-duanya aja. Tunggu dulu, Kak. Mama lagi nanya ini nih. Loh, kok ada yang beli pakai cash juga? Sekarang harus point. Oh, gitu. SRD Keisha berasa di breakout room pecek. Eh kemarin katanya breakout roomnya nyetel lagu Pupus ya. Seru banget sih. Oh kalau ke teater bisa cash. Kalau kartu kredit harus masuk utang. Itu jadi seharga cashnya gitu. Kalau misalnya top up-nya 1000 ya cashnya 1000 gitu ya. Jadi kamu tusut. Tushut sama siapa? Hah? Sama Ume. Eh kalian malah tushut aku sama Ume gak guys? Lihat nih. Eh copot. Oh gitu. Ada bonus minimum 100.000. 100.000 tapi dapetnya 100.000 juga kan? Cashbacknya 5%. Oh oke. Terima kasih jawabannya. Nih. Kalian udah siap belum lihat aku? Dan Ume. Itu stushit pertama ya? Tidak, apa pertama. Kayaknya pertama deh. Wow. Wow. Kayaknya pertama deh, Kak. Itu Blackbird lagi aku. Lihatlah. Apa ini? Nanti Joy mana? Kick Tears. Aku udah mandi belum? Kece nih, simpen nih, mah. Titip, mah. Wow, situ. Cantiknya. Yakin bilang ini cantik. Oh iya, tapi cantik sih. Enggak. Ini oh, suara kan ter. Rekrut. Ini jadinya kayak gini nih. Indonesia berasa di Sunda. Emang kenapa? Wah, coba lihat, Mek. Kurang naik. Nih. Aduh, gimana? Oh. Kata enggak? Kayak ini loh, putih telur. Kayak whipped cream ya? Iya, buat apa sih? Buat ice cream. Ice cream. Mau aku kasih tahu terus. Oh iya. Penat dong. Kakak, ini jawabin, Kak. Kakak. Apaan? Sekarang bingung nih cara bersihin ini gimana. Eh kain tenunnya bagus. Terima kasih banyak. Love, love, love it.
Basem baju. Oh, coba aja KK-nya ke breakout, ke break room. Gimana caranya ya? Pas hamil ngidam apa ya? Kirain pertanyaan buat aku, kaget aku. Ngidam ini. Oh, pas. Hamilin aku ngidam apa? Hamilin. Wah, masuk kenapa? Aku ngidam Somboy. Somboy. Asem-asem. Yang Oma makan waktu itu loh. Oh, yang permen-permen itu ya? Iya, dalamnya kan Somboy itu. Ya, kayak manisan itu kan yang Oma waktu Umeka koma kan? Yang Oma suka kan? Iya, tapi itu bukan manisan tuh. Oh. Ya. Kemarin aku diketawain admin 7, kenapa diketawain admin 7? Iya, kalau SR masih dalam bimbingan orang tua. Apa? SR dalam bimbingan orang tua. Iya, benar sekali. Mohon maaf ya. Ya, aku udah mandiri. Aku cadil. Mandiri. Jangan sampai kita spill deh. Mami, aku spill nih. Spill apa tuh? Guys. Mau mandiri aku. SR sendiri. Iya, suruh nama aku yang share daripada aku, ya Allah. Maaf ya. Kalian, aku mau bilang sesuatu nih. Aku parah banget si Ume. Jadi aku semalam udah otak ke rumah dia, terus aku putar balik deh. Lah, kok gitu? Aku gak ada ini loh. Gak ada nyuruh kamu ke rumah. Oh, kok gitu? Loh, kok gitu jawabnya? Parah banget Ume, aku kecewa. Ya kan benar, kamu tiba-tiba nge-video kalau aku terus udah di jalan. Aku suka nih asal family. Alhamdulillah Mas Erin suka. Terus kamu puter balik gitu? Iya, aku puter balik, Me. Aku nonton Esther Keisha mau dengar suara tante. Terus gak jadi. Terus ngapain pulang lagi? Iyalah. Enggak, aku pergi makan. Ya itu akhirnya pergi ke mall yang di sana itu, yang Kemang itu. Ya aku ketawa sampai. Oh, sama itu. Iya, itu kan semalam. Kemarin. Iya, parah banget sih, Ume. Aku kecewa, aku pikir kita teman. Lah. Apalagi? Bercanda. Canda. Oke, okay, oh, aku iya. Saksi Kesha udah mandi hari ini. Karena tadi dia habis ada kegiatan di luar. Jadi dia pulang waktu mandi. Jelaskan konsep kostum VC yang pake. Iya, aku pikir aku bisa menjadi imut dengan itu. Eh iya, lihat dong ini apa foto-foto visi. Foto visi. Foto tusion. Ini mana tapi barangnya? Tunggu. Belum mati. Wah, parah apa ini? Parah apa? Oh, yang sebelah sini, Kak. Yes, dapet. Entah. Lah, ini si bocil ngapain lagi? Ngapain bocil? Iya. Kaget. Kenapa sih orang-orang kaget? Aku ini. Emang biasanya aku kayak ini ya? Belum pernah push-up. Ya bang, abang. Nanti push-up yuk, terakhir kali yuk. Kalau yang belum, pertama dan terakhir. Yuk. Kan kok gak bisa ditutup ya? Gak bisa, mah. Kenapa? Kenapa? Kita pasti bisa dibongkar omah nih. Cuma pernah tuh shoot sekali sama Ume pakai kata. Iya, aku enggak ikut tahu yang acara pakai ituan, pakai. Iya, itu kamu. Baju-baju itu. Kemana ya? Gara-gara aku cacar. Cacar. Oh. Cacar. Oh iya ya. Ih, seru banget. Iya, itu acaranya ngapain sih? Itu pertama kali, malu-malu deh. Itu tampil apa gimana? Aku enggak. Cuma tuh shoot. Oh. Hey, udah siapin username-nya belum? Aku dari kemarin nyari-nyari tahu username-nya. Coba kasih itu kan. Ada ide enggak? Soalnya tulis itu aja di Twitter. Kalau di sini enggak aku baca semua nanti. Udah di sini aja, kita kan lagi showroom. Oh gitu. Entar di Twitter juga tulis lagi ya. Iya, aku pengen. Aku bingung nih, soalnya aku nyoba-nyoba kayak udah dipakai orang gitu. Aku belum nyoba. Aku nyoba nyari di kolom search gitu kan. Kan udah dipakai orang username-nya. Ini kita aduh. Kisha sayang kamu. Iya. Yang normal aja apa guys?
Jerawat gimana ini nih? Tuh. Aku gak ngerti deh, padahal menurut aku dia tuh gak jerawatan. Jadi tuh ada jerawat dua. Emang aku aja sih iseng aku pakai ini. Kamu setiap hari jerawat, padahal gak ada jerawat. Enggak, dia tuh gak ada jerawatnya, Nek. Gak ada. Jadi sedikit doang, kayak bekasnya doang gitu. Jadi menurut dia itu yang namanya obat yang udah dikasih sama dokter itu harus dipakai. Iya emang harus dipake lah. Tapi aku kan udah gak ada jerawatnya, ngapa yang dipake? Ya karena itu biar dipake aja dari jerawatnya. Aku mau baca dulu nih dari orang. Kak Isa sama Kak Ahmad Mufri bagus juga nih. Hari kan dari jerawat. JHN. Aku baca dari bawah guys, bentar. Keishaku, Keisha selalu cinta. Kalau nggak ada jerawat ngapa yang dipake? Oke, okay. Ada deh. Bis Keisha. Pakai pengering rambut. Jauh, oh, jauh. Okay. Isha Nax Gaul. It's Kay. It's Kay juga. Tapi pasti udah dipakai orang. Kayak gitu Keisha. Keisha underscore RM. Dulu username IG aku sebelum JKT Keisha, aku pakainya Keisha underscore R. Dulu apa ya? Keisha A-nya 10, pasti gak ada. A-nya 10 belum. Jerawat jadi radang itu. Keisha Rama. Gak gitu Kay. Umay lagi ngapain? Aku lagi buat es krim. Keisha A 10. Oh ini jerawat jadi radang. Hah demi apa? Kalian ada yang ngerti gak sih ini kenapa? Panik. Jadi itu kayak kebakaran gitu loh, karena dia pakai obat jerawat kan agak keras kan. Kamu kayak pakai ini deh. Apa? Ini lucu banget, lucu banget. Apaan? Ya Allah. I am bagus, soalnya putih. Komike. Ini lucu komike. Yang normal aja, yang nama aja nggak usah pakai gituan kan? Kecups. Kecups aja, kayak kecups. Jadi nanti kalau tanya kan sama temen gitu, tukeran IG yuk gitu. Jadi ngomongnya enak gitu. Kesambet. Kesambet, bener-bener nih. Siapa nih? Kasani. Sani Irum Kai Watanabe. Keram. Keram, keram. Kera. Nama aku kali singkat Kera. Cobain ya. Cobain, Me. Kalau cobain dikit tapi bila banyak. Segini. Kishar dan susama. Kesel, kesel. Keselak. Mantap. Pagihan meeting. Kak K underscore Ramadhani juga lucu. Banyak deh. Keisha underscore Ramadhani. Keishandung, ih bener-bener. Es krim kok Keishani disambung-sambungin. Keisha yang Keisha Alvaro dah. Aku udah kemarin nemu apa ya, aduh lupa banget lagi. Anak sih baru kemarin. Mau dong, Mek. Keisha kuluk-kuluk. Ada aku lagi makan, jadinya nanti aja. Kish, Keisha. Wah, parah nih. Nama aku Keisha. Keisha. Kepanjang. Keisha cute. Keisha dot cute. Keisha first namanya. Oh. Jadi akun anon aja. Keisha Putri Cantika. Kita tahu deh siapa. Siapa ya Putri Cantika? KKI bukan. Enak weh. Bukan, bukan. Enak me makan me. The real Keisha asik. Kecolok. The real Keisha kayak ada Keisha-Keisha yang lain asik. Tunggu 8 jam lama kelamaan jadi cemilin aja dulu. Lah, gimana? Canda-canda. Keisha 10 11 4. Gak usah ada angka-angka kali ya. Kepagian. Kita pindah ke sana. Ya suaranya enak. Hilang jadinya, Mek. Entar pindah ke sana. Enggak di sini aja ah, enggak mau. Nyoloknya gimana? Bisa itu ada colokan di depan. Bentar ya, aku nge-lag nih, aku nge-lag nih. Bentar. Coba review dulu, Chan.
Sean. Udah belum? Nyampe gak sih? Miringin gini aja. Lah suaranya hilang, lah umen yang hilang. Kenapa sih susah sekali? Gelap. Yuk. Udah, Mek? Ada gak, Mek? Kok kamu hilang sih suaranya, Mek? Ntar nih. Gara-gara aku nih semua. Gara-gara aku. Aku, suara kamu tuh kayak lagi telepon nih di speaker yang di depan, di atas maksudnya. Coba ngomong, Mek. Gak ada di suaranya. Ada gak suaranya, Mek? Ada gak sih suara aku juga? Gak ada. Halo? Kakak ada. Halo? Coba kakak ngomong. Ada gak sih suara aku? Ada. Ume gak ada suaranya, Ume. Ume kapan juga gak ada. Ume, kok kamu gak ada sih, Me? Ume ini gak ada. Udah. Belum, ada cuman kecil banget di handphone aku. Bukan Ume ada di situ. Ume hitam dan gak ada suara. Yaudah kita lanjut aja deh. Suara aku gede banget. Tanya kak, kalau misalnya kakak udah lagi di 48, terus kakak showroom, mereka pada masih nonton? Kalau aku udah tidak JKT48, kalau aku showroom, kalian masih mau nonton atau tidak? Tolong dijawab. Masih kali, masa gak mau sih? Masih lah tuh katanya. Nonton dong. Oke, ini kita showroom kalau bisa. Udah kering belum sih? Udah kering nih mah, kita bisa tidur sini mah. AC-nya gak mau dinyalain. Kenapa sih? Ini soalnya yang warna merah lagi dikeluarin. Warna emang apa? Kan mau dicari warna putih. Emang kalau nyalain AC-nya kenapa? Jadi kering. Ini lagi disemprot, lagi dibasahin. Live IG biar aman. Oh, live IG. Keisha X 48. Oh, enakan live IG. Aku gak denger suara Mei loh. Mei, coba kamu di ini dulu, Mei. Kamu tarik ini, kamu keluar dulu atau gak slide notifikasi ini loh. Jadi nanti ke restart dulu gitu ada tulisannya. Kamu dengar suara aku sih? Terus bikin Saweria, emang bisa kayak gitu kita gitu, apa ya? Apa itu Saweria? Ya, kita baru tahu, maaf. Enak apa nih? Kalau bilangin ke Ume dong, guys. Buka jendelanya aja, kan, kalau nggak pakai AC. Nggak, ntar masuk hewan. Oh, ini Ume nelfon. Hai. Suaranya nggak kedenger, jadi kamu kayak mati total gitu loh, Mel. Coba kamu di ini dulu, di restart dulu, bukan apa sih? Tunggu dulu deh, kakak. Halo? Halo? Lah, kamu coba deh, kamu tarik notifikasi ini, tab notifikasi deh. Terus kamu ke atasin lagi, nanti kan muncul restart nih, kamu nge-lag sekarang. Coba. Kok gitu sih?
Lo gimana? Kamu gak ada suaranya? Emang ada suara Ume? Halo? Kamu gak ada suaranya tau? Kamu di tempat kamu ada suaranya? Gak ada tuh kata orang-orang, kamu juga gak ada suaranya. Gak ada, kan udah lihat tadi. Ini kayak mati lampu. Mati lampu, ya sayang. Terus gimana dong, Mek, kamu gak ada suaranya? Ume gak bisa disuruh restart. Join ulang. Aduh, gimana sih ini? Gak ngerti deh aku. Wifi-nya Ume stabil gak? Nih, ada suara nih. Ah? Kecil banget tapi. Ini dari suara dari mana sih? Ini mah suara dari handphone aku. Handphone mamaku. Ada weh. Tapi kecil banget. Ya kan? Ada. Gambar ada? Nah gimana sih? Aduh, gimana sih? Geler. Halo. Kok suaranya gitu, Mek? Gituan, antara speakernya jangan deket-deketan. Antara handphone satu sama handphone lainnya jangan deket-deketan. Aduh. Mana? Ini yang gak bisa aku atau kamu sih? Ada suaranya kecil banget, gambarnya gelap gitu katanya. Bunyi suaranya serem ya. Kak, apa yang satu yang pelan yang itu langsung itu loh kan kemarin masih yang coba ya. Aku yang ya, ini. Baju kamu di lantai kan? Bajuku di lantai. Udah belum sih? Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Susah banget sih, ya Allah. Suaranya udah ada, Pak. Apa-apa ada, Pak. Di muka aku ini loh, udah selayar gini loh. Coba lagi aja, restart ulang lagi, Kak. Mau. Kak, restart ulang lagi, Kak. Udah nih. Tuh, udah ada, Mbak. Udah belum, tapi Umenya gak ada. Aduh. Tolonglah. Ada gak nih sekarang nih? Ada gak, Mek? Gak ada. Lah gak ada, tapi kok kamu denger aku sih? Ini kan di handphone. Oh. Layar kamu gak ada, Kak? Eh, aku ada loh, weh. Suaranya kakak udah ada. Ada gak sih? Suara Ume gak ada lah. Sekarang suara Ume gak ada. Ini susah banget ya. Sabar, semua sabar. Ini udah restart, dari tadi sudah aku restart. Coba Ume restart juga gak ya? Ya Allah, suara Ume gak ada ya Allah. Aku tuh ada suara atau enggak sih? Aku ada muka juga ada. Ada suaranya, kakak ada. Oh ada, dari tadi aku begini-begini ada.
pikir nggak ada. Udah, kakak udah ada ya? Aku ada, kamu nggak ada, Ume. Ume. Wifi Ume pas lebih bagus nggak? Kok oh, ada? Udah aman tadi. Nggak ada Umenya. Coba Ume ada start nggak? Tadi. Kak, di showroom ada suaranya Ume nggak? Nggak ada. Nggak ada juga, Ume. Nggak ada. Umenya yang di-restart coba. Iya, makanya Umenya di-restart. Umenya yang di-restart. Umenya. Umenya bukan showroom ya, Umenya yang di-restart. Ume yang lagi bermasalah mungkin jaringannya gitu. Katanya Ume mau di-uninstall Umenya. Di-install ulang tuh, Ume. Ganti Pak RT. Coba Ume restart. Tahun depan, Mek, tahun depan. Bingung aku guys, kita mau ngapain ya? Aku tidur mana nih? Cepat, kalau cepat bisa. Bisa, Mek, bisa. Kamu keluar dulu, aku invite lagi. Tuh, kamu keluar dulu, nanti di invite lagi sama kakak. Apa gak usah kita invite guys? Eh kok masih ada dia? Sorry. Ini masih ada gak sih dia? Tuh udah keluar kak. Gak usah kita invite deh. Sabarnya aku lagi invite Ume nih. Kok gak ada sih? Masih nyangkut Ume di sini ya? Ya, emangnya ini video call pake nyangkut. Ini masih nyangkut nih Ume di sini nih. Sebentar ya, saya jemput dulu. Aku jemput dulu ya. Di room apa di room sebelah? Aku jemput di room sebelah. Gitu guys, kalau lagi video call kakaknya suka gitu adminnya. Sebentar ada yang masih nyangkut nih. Udah kalau udah matiin handphone ya, Nek. Halo kak. Sertifikat 50 detik bisa dimulai. Halo. Kecil banget, sumpah kecil banget. Halo. Halo, udah ada nih, Mek? Ini udah sih. Tapi ada nih suara kamu di sini gede banget. Kecil banget. Udah nih, gua banyak gede banget. Asik, balik. Udah. Kenapa ya kolab selalu kayak gitu? Hai. Halo kak. Kemana aja, Me? Ini. Coba ceritanya. Sinyal. Kita ini ceritanya lagi VC ceritanya. Lagi VC. Oh iya. Halo kak, apa kabar? Gak bisa, aku gak bisa. Baik. Gila, aku sombong. Bisa dilihatin banyak orang. Gitu ya. Guys, kalau kalian VT sama aku, terus aku sombong gitu gimana? Baik. Ini es krimnya nih. Choco chipnya sudah tenggelam. Mau dong. Apa? Mau. Sini datang. Aku sama Om. Sama tadi es krimnya udah beku belum? Kalau 8 jam, Kak. Ada enggak sih yang VC kayak gitu? Halo, apa kabar? Iya. Sini balik dong, guys. Sebutin nama member ya. Mana ada enggak ada. Kalian fresh VC. Tapi enggak kayak kalian kayak gasrok gitu loh. Halo, apa kabar? Aku seru-seru aja sih aku. Gimana yang visi sama aku, seru nggak? Seru! Aku denger dulu, mana? Seru nggak? Ini. So asik.
Gak mungkin lah ya ada member kayak gitu galak banget masa. Oh my, ada nama kok tinggal dikit. Iya aku cuma terus. Atau mau dia lagi bete. Member lagi bad mood terus pece. Gak tau, gak pernah visi. Wah berarti kemarin itu siapa dong? Bukan Kak Panzer. Ini ada Aisyah juga bilang aduh gak pernah visi. Padahal visi. Ume kalau Ume galak katanya. Jangan lupa tanggal 10. Pasti dia ini ya songong ya kalau Ume. Aku galak. Oh iya. Oh tentu. Kalau Kesia gimana? Kalau Kesia? Halo Kak, gitu dia pasti. Halo Kak. Karena waktu dia visi waktu itu ya. Kan ada ada aku juga kan. Terus ya lembut-lembut gitu deh. Oh iya. Ya biar manis lah. Padahal kalau ngomong pasti halo. Aduh. Ada kondangan, gimana kondangannya di break ini? Break oh, eh suara kamu kecil banget tau. Tinggal aku harus diginiin. Iya, padahal suara kamu gede di sini. Kondangan bisa lo menghilang ya. Gak apa-apa yang penting bisa nih. Oh iya, Keisha langsung masuk mood girly kalau VC. Main kita visi yang pas kapan kita? Eh kita. Apa? Yang aku nemuin, apa sih yang aku nemenin kamu? Visi pas bulan Desember. Sorry. Iya ya? Oh iya, yang waktu nginep ya? Mm-hmm. Aku juga pas kamu visi ada aku. Kalian semua yang visi sama Ume, aku dengar. Itu di kamarnya Om Dimas ya? Waktu di kamar Dede ya? Yang aku. Pengen visi lagi deh. Iya nih, visi sama aku nih. Bakal kangen sih visi-visi handshake. Ada, kan kita friend. Iyalah kita friend, kalau sama Ume. Ribut aja. Yuk, visi yuk. Kalian kalau di break room gitu, itu kalian ngegibahin member gak? Lah, member kayaknya iya deh. Di break room kita gibahin mereka. Iya, Aji. Bener-bener ya. Kalian gibahin apa? Jangan yang negatif dong. Kevo ya? Nah, sama aku kan juga. Me. Kita juga. Kalian gak tahu aja kita juga gibah. Weh, sepalsu pil. Kalian juga. Pada ngegibah. Bikin aku malah coba lagi yang ada di bawah. Giba admin. Giba ini kecantikan Keisha. Kesel ya? Kalau cowok-cowok tuh ngegibah tuh kayak gimana ya? Kalau cowok-cowok gibah kayaknya seru juga deh. Kayaknya malah bisa lebih julid daripada cewek gak sih? Iya kayaknya deh. Gibahin Keisha lupa nama. Kalau gibah lagi gesrek-gesrek gitu. Kenapa lupa nama? Gak kedengeran. Gibahin apa? Kepo aku. Lah kita kan juga suka gibahin mereka. Jangan mau kalah. Ayo kita gibahin. Gibahin balik. Masa Kak ini melipir ke sini gitu-gitu ya? Iya, ada gitu. Masa dia sekarang ganti Oshi tau. Oh iya, ih, sedih deh. Kak, karifanisasi lagi di itu Kak, lagi Bukit Tinggi Kak. Oh, urang awak, salam dong sama ini, saudara aku. Gak tau tapi siapa namanya. Mau dong digibahin tuh katanya. Gibah di break room, bisa seminor. Mau dong digibahin member, kalian gak tahu kan, Keke tuh suka gibahin kalian tahu sama aku, sama Ume. Sama Ume juga. Kakak yang ini kan begini. Ya kan gini, dia gini. Aku off dulu ya, soalnya lagi demam. Ya ampun, cepat sembuh ya. Cepat sehat, Kak. Karifah enggak. Gibahin aku, Keisha. Oke. Oh, tenang, Kak. Udah pernah. Lagi di Bukit Tinggi. Jangan lupa makan. Sekarang pada rebut gibahin. Nasi kapau nih, N. Kita gak pernah digibahin member lagi. Aku pernah sama tante aku kok, tante kulu-kulu. Tadi apa lagi? Tuh, Kay, katanya gibahin kami
Mitra, Kak Mitra Agung. Iya, depan. Pengen dia. Orang mau apa digibahin, kita numpuk dosa. Disini. Kita gibahin Kisya aja gimana? Jangan gibahin aku ya, Tan. Masih polos aku. Ya kalau masih polos, digibahin malah enak tau. Apa? Malam-malam masih kapalnya butuh. Belum pernah digibahin Kisya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ngumpul sama keluarga aku, sehingga gibahnya penting. Waduh. Ih, susu. Kita cemilin susu aja gimana? Mau dong, aku pengen nyemil nih. Ih, jadi gini guys, emang. Jadi si Kesia itu kan dia kalau minum ya, dia minum susu kan susu bubuk nih ceritanya. Jadi susu bubuk itu sama dia dikasih air panas dikit banget. Cuma buat nyairin susu bubuknya itu kan. Terus habis itu sama dia dikasih susu cair. Susu UHT itu tuh. Ajaib. Double. Iya, biar ini. Eh, kalau nyemilin bubuk ini susu, sakit perut gak sih? Sakit perut ya? Enggak. Joki gimana? Guys, nih ya, Kesia udah ngejoki aja pas ulangan aja. Dia disuruh remet. Coba bayangin. Enggak, sia-sia aku joki tau gak? Bentar, aku ambil earphone dulu. Bener ya. Dia tidak menghargai hasil joki yang aku tunggu. Tidak kemanisan, enggak. Dia enggak pakai gula kalau minum. Tesia kurang suka yang manis-manis. Gimana nih guys, aku... Masa biologi remes? Tadi Kesia abis remes... Eh, kemarin ya kak? Dia Kesia kemarin abis remes fisika. Jelas, nilai aku padahal nggak dibawa KKM ya fisika. Tapi guru tuh banyak nggak percaya, MTK gurunya nggak percaya. Jadi suruh remet, disuruh ngulang. Ngulangnya esai lagi. Kenapa sih orang nggak percaya kalau nilainya bagus? Aneh deh. Mebeho aman. Jadi joki guys, kalau misalnya mendadak ulangan ya. Gak usah lah, percuma disuruh remet nilainya bagus. Terus udah gitu dia bilang jangan bilang-bilang ya ma kalau aku joki, jadi dia nggak sengaja gitu, jadi ketahuan sama aku kalau dia itu ngejoki ulangan, tau nggak sih dia. Jadi aku menemukan ini ya, menemukan bill iniannya dia, transferan ke jokinya. Buset, gila, aku kayak transaksi apaan aja. IPS aku eksperimen bukan IPS. Kayak aku dong fisika 100 dipanggil ke BK. Iya. Enggak apa-apa, mendingan dipanggil daripada disuruh ulang, males banget. Soalnya kalau dipanggil ke BK berarti emaknya yang datang. Panggil cuma ngomong doang. Ya udahlah, mau gimana lagi? Aku enggak ngaku, aku ketahuan. Kemana sih kalian? Mana ada aku ngaku? Eh, behel aku penyangganya copot. Eh, kemarin aku ya lagi makan, terus aku kumur-kumur kan mau minum. Untung gak ketelan. Ya Allah. Kamu mau ke dokter gigi lagi? Iya, aku udah WA. Eh. Udah chat. Oh, udah. Terus? Terus katanya, ini. Bulan depan. Oh. Eh, Jumat depan. Ya, Jumat depan itu memang bulan depan sih, Mek. Jumat depan kan? Iya. Ini aku eksperimen susu bubuk campur es krim. Doain cepet ya, semoga cepet sehat ya. Happy birthday juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ka otak. Happy birthday otak seger. Eh geser. Eh geser. Eh geser. Otak geser. Makan gak enak banget sih baunya. Gak ada warnanya tapi. Apa itu? Yang makan itu. Ya. Iya ya, makan ya. Segar, salah baca. Tanggal Maret aku juga utah. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Salah nadanya, weh. Apa sih? Selamat ulang tahun. Panjang. Selamat ulang tahun Kaisa. Kami doakan selamat panjang umur. Kita akan doakan. Doakan.
Happy birthday to you. Pokoknya selamat ulang tahun, Kaisa. Selamat ulang tahun, Kaisa. Siapa lagi yang ulang tahun? Kalian ulang tahunnya kapan sih? Besok. Otak segar zombie ya kamu. Screenshot aku barengan sama testing hari. Testing apa? Ulangan. Oh. Ini anak lama ini ngomongnya testing, anak lama. Dia masih SMP. Tapi kenapa ngomongnya testing? Testing itu zamannya mama. Oh, two shot aku. Apa two shot? Apa sih maksudnya two shot sama siapa? Aku. Biar banget ya. Siapa lagi ulang tahun? Tahun? Kamu kalau ngomong kayak kok. Siapa lagi ulang tahun? Haji. Aku. Oh, lah mana ada 29 Februari. Coba ya. Hah? Bukan. Kamu mepel-mepel sama chat ya? Kenapa emang? Itu di tangan kamu cat buktinya. Kamu domelin deh kamu sama ya. Catnya. Itu cat mana itu? Lihat tangannya. Ya. Bukti guys kalau dia. Tangan itu kena cat. Kena cat. Catnya mana? Ya bopel deh catnya. Catnya mana itu? Kamu mah belum dimarin Roma. Nih sebelum domelin Roma. Aku pas ngecat. Aku taruh di telapak tangan. Aku tempel. Nah ini nanti panjang ceritanya kalau sama-sama oma sama opa. Ya Allah. Itu lantai-lantainya pada kena cat nggak? Nggak. Pakai ini ya, koran. Nggak juga. Pro, udah pro yang ngecat. Ya udah lah. Bukan masalah kekenya kenapa-napa atau enggak, Kak. Temboknya bopel, Kak. Temboknya bopel nih. Kok kamu nyender? Enggak, tahu. Ya, gimana dah? Tak sadar. Selamat malam. Kak, Tante. Kui, ulang tahun. Belum makan malam, jadi aku cemilin nih. Kak. Hah? Siapa ulang tahun? Tadi Kak Aji tanggal 29 Februari. Nggak ada 29 Februari. Oh iya ya. Ada nih 29 tapi tahun nggak bisa. Terus ada Kak Uhuy 123 tanggal 4. Oh, selamat ulang tahun. Kami ucapkan. Selamat panjang umur. Sehat. Kita akan doakan. Doakan. Selamat sejahtera. Sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Oh, 12 Oktober barengan sama. Santai dia ulang tahun bilang. Tanggal 27. Oh, Kak Adam, Kak Adam 1 Maret. Kita nyanyi buat semua deh sekaligus ya. Ayo. 1, 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday semuanya. Happy birthday, I love you. Yeah. Kalian semuanya happy birthday. Ucapin aku happy birthday dong. Ini yang paling di ini. MSK tanggal 11. Yeah. Selamat ulang tahun Kak MSK. Ayo kita rayainnya semuanya pas aku ulang tahun aja. Ya udah. Sedih. Kita ulang tahunnya. Me, nanti pas Me ulang tahun kita foto-foto juga, Me. Kayak biasa, Me. Nanti aku fotoin kamu, Me. Foto apa tuh? Foto birthday. Pakai handphone aja tapi fotonya. Aduh. Terus tahu Me, Kak Fani ngomong gini. Iya, aku sedih deh. Aku ulang tahun, aku gak pernah lo foto birthday. Iya, dia gak pernah tahu foto birthday. Oh, dia waktu itu di rumah ya? Foto sendiri ya? Lagi kota. Ada ayah tuh, Me. Mana? Aku gak kelihatan. Aku juga mau foto sama Ume. Ayah di showroom aku katanya, aku juga mau foto sama Ume. Guys, aku udah ada cincin. Jangan sedih-sedih. Aku aja yang sedih. Halo ayah, cie ayah mau ini. Tentu kuluk-kuluk. Bilangin tentu kuluk-kuluk. Ayah, Ume gak bisa ngeliat chatnya. Ume gak bisa ngeliat chat ayah ya. Kak
karena ayah harus masuk beda. Ke harus beda. Masuk ke UME. Hai tante yang selalu kami tunggu-tunggu. Tante kuluk-kuluk ikut lihat live show Kisha. Enggak, nantuku pengen go. Enggak lah, show kan bukan ribuan. Emang beda? Kan oh beda. Jangan sedih, berat. Kau takkan kuat, biar aku saja. Kenapa sih? Ini saat kenapa dah? Di sebelah ada ayah, me. Ada ayah, me. Aku lihat ke sebelah, me. Aduh. Chatnya belum kering. Hi Ki, I'm back. Hello, welcome back. Welcome back to my YouTube channel. Asik. Ya, mau tutorial, tutorial. Tester. Kalian ngapain mandi, ntar juga kotor lagi. Parah. Gak usah lah. Ngapain mandi, irit air. Acara MNG aja. Insya Allah ya. Oh iya, udah selesai kerjanya. Cie. Masih belum siap ditinggal. Aku, ya gimana lagi. Kan harus bersiap. Sebelah aku ada tembok. Atas kamu ada apa, Kay? Tembok. Tengok lagi, bener. Halo guys, Keisha belakang di sini. Belakang kalian ada apa? David di sini. Apa? Belakang kalian ada apa? Ada mata merah. Lihat, lihat, lihat. Aduh, jangan. Lihat tuh. Ada yang ngintip. Apa nih opening YouTube? Coba, coba, Kak. Coba. Hai, welcome back in my... Ntar, ulang. Ada... Okay. Halo semuanya. Gitu aja. Halo semuanya. Ya jelas ngomongnya. Halo semuanya. Lagi. Take 3. Halo semuanya. Aku Kisha. Hai. Udah kan? Ntar apa gitu vlog gitu. Seru banget ya. Halo aja dulu. Ih, parah banget, Kak. Katanya kurang jelas tuh, Kak. Tuh, Nika dikasih ini, Kak. Dikasih bocoran-bocoran kalau misalnya openingnya nih. Hey, what's up, my friend? Balik lagi sama gue. Semua orang udah kayak gitu, tau. Ngomongnya gitu. Gue. Semua orang udah kayak gitu. Ngomong gue, halo, gue Keisha. Gila, aku bad girl. Halo semua, gue Keisha. Nama gue Keisha. Nama gue Keisha. Umur gua 16. Nama lu siapa? Gila. Aduh, aku gue. Kalau gue, halo gue Keisha. Gua. Aduh, gua lapar nih. Aku kayaknya lebih bisa ngomong gua daripada gue. Latihan kayak waktu itu. Cocok, apa lu, Me? Itu kan enggak cocok bener kan? Apa sih lo, Me? Apa sih lu gitu? Apa sih lu? Lu masih lumayan bisa, kalau gua kayak tanda apa sih lo? Aneh ya lo? Apa sih lo? Hai, gue Keisha tetangganya Pak Jai. Hai, gue Keisha tetangganya Pak Jai. Nama gue, Gwe. Gwe. Uwe. Siapa nih? Lah, baru 16 tahun. Iya, aku baru 16 tahun. Oh, coba Kak, apa yang sosok gulai gitu Kak, ngomongnya Kak. Oh, Jaxel gitu. Coba. Ini gak Cinta Laura. Oh, Cinta Laura. Coba. Eh, Cinta Laura emang kayak gitu ngomongnya. Itu beneran dia ngomongnya. Iya, beneran. Bukan itu dia gak ngelendek, emang dia itu emang bule. Iya, ya emang. Soft banget ya, kayak. Mek, lo lagi ngapain sih, Mek? Lo mukanya setengah doang, Mek. Nah, gitu dong lo dari tadi. Ah, gak pede. Gue. Kalau Kesia kalau ngomong gue itu tuh gue. Enggak, gue biasa. Gue bisa. Ini gue lagi latihan. Jangan, Gak boleh, kok mau ngomong aku tuh dari dulu gak boleh tau ngomong lu gua. Makanya aku ngomongnya aku kamu. Tapi bisa sih, sama teman sekolah udah pernah latihan. Soalnya mereka semua ngomongnya lu gua. Jadi aku kayak terpaksa kayak ya udah deh mau gimana lagi, aku harus bisa lu gua. Kayak waktu itu. Ya, Ume juga gak bisa. Ume itu ngomong gue itu juga aneh loh. Ume tapi bisa, dia sama orang lain. Kalau gue dia sama adiknya aja masih ngomong welo-welo. Dulu dia ngomong lu gua sama aku, cuman aku apaan sih lulu. Aku sebel dia ngomong lu gua. Iya, karena temen-temen aku emang kayak gitu. Jadi iya, temen-temen aku juga. Coba, Mek. Circle-nya begitu. Hah? Apa kabar, lo? Sama.
Kalau lo gue nggak bisa tan, kalau gua lu bisa. Dia lu guanya Jaktim. Guys, anak Jaktim guys, coba yang anak Jaktim boleh guys. Sorry ya guys. Tante. Hujat lo. Tante. Ya, yang anak Jaktim boleh nyerang Kesia kok, boleh boleh. Dia mah lo guanya Jaktim. Kita mah lo gue. Jaksel. Ai ayu. Ai ayu itu Tangerang. Jaksel. Eh, serang aja guys, serang anak Jaktim. Jaktim shaming, aduh. Masukin internet. IG, masukin IG. Aduh, ada mama kamu gak, Mek? Mami kamu? Gak ada. Oh, enggak, kan pake earphone, aman. Tidak, aku salah jakin kamu. Cicak, cicak. Bandung gimana Bandung? Jakarta Tenggara. Jakarta Tenggara mana? Jangan berkata gelai. Gimana dah, gimana kalimatnya? Enggak, sebelumnya apa full kalimatnya? Eh, enggak suka gelai apa gimana sih? Ini assalamualaikum, ngomong. Kalian nyari, iya enggak sih? Kayak gitu enggak sih? Apa sih? Kalian nyariin aku enggak? Emang oke gitu dia? Iya, enggak suka gelai. Iya, enggak suka gelai. Coba Ume, ngomong Ume. Enggak bisa. Enggak boleh kita gitu. Padahal barusan dia ngomong. Tapi nontonnya satisfying banget tau dengernya. Aku ulang-ulang. Ih, gak suka gulai. Kayak gitu. Ih, gak suka gulai. Jaktim Bekasi gua elu. Nah, elu kan? Elu. Elu. Iya. Aneh ente. Aneh? Sedang apa aneh? Itu apa? Aneh sedang apa aneh? Aneh kamu nyanyi. Ente. Ente dong, ente ya. Ente. Aneh sedang apa? Aku lagi apa? Aduh capek-capek. Capek ketawa. Capek aku Me, ngomong sama kamu Me. Gue capek ngomong sama lu. Coba kakak ngomong seimut kak. Pakai yang sasa imut. Enggak bisa sumpah. Itu aku mendingan ngomong lu gue daripada Coba sih. Enggak bisa. Itu tanda bisa tuh. Oh, kalau aku juara, Me. Weh, coba lah, Tan. Ih, Ume, apa sih? Aku sebel banget tau kalau mama aku ngomong kayak gitu. Aku malah kayak, aku gak denger. Aku gak denger mau ngomong apa, mau nyuruh apa. Ih, gemoy. 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 Astagfirullah, sorry ya, guys. Kalian jangan geli sama mama aku. Ih, gemes, apa gemesnya sih? Kok kalian bilang gemes sih? Udah tanya. Ya Allah. Ngosin, ini. Ingat umur, tante. Kalau orang Batak ngomong kayak gitu gimana ya? Aku dong. Tunggu dulu. Apa? Kalau orang Batak ngomong gimana? Iga. Siram tanah mata Iga. Iga. Gak bisa, akhirnya gak bisa. Bisa ya? Gak bisa, Mek. Gak bisa. Gimana sih? Gue. Kak, coba kakak. Kayak gitu, Kak. Astagfirullah. Orang udah istighfar duluan kalau aku yang ngomong gitu. Coba. Apaan? Kayak apa ngomongnya? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu, coba. Gak, kakak. Tuh shoot dengan aku untuk aku ngomong kayak gitu. Aku marah. Bercanda. Apa, gimana? Oh, nggak bisa, muka aku juga flat doang. Ya, coba. Ih, mama. Lagi, apa yang mikir? Enggak, garing banget mah. Enggak, jadi... panggil Ume. Ume, gitu. Ume. Ume, gak ada, gak ada orang. Tutup. Cini dong, Ume, cini dong main ke rumah aku. Makasih, Ume. Ih, jijik banget. Astagfirullah. Aku gak kayak gitu, guys. Aduh. Itu cuma bohongan. Aku gak kayak gitu orangnya. Itu kayak bukan kamu deh. Emang bukan aku itu tadi. Langsung pada takbir. Allahu Akbar. Jijik banget. Ih, gelai. Tuh. Dibilang geli aku, Ma. Kamu ntar jadi kebiasaan ngomong kamu gelai. Kamu jangan kayak gitu sama aku. Ini. Gak suka. Ini ditampol ya Allah. Aduh. Mau dong ditampol, sini tampol aku. Ini bukan aku itu.
Maaf ya guys. Canda elah. Sebenarnya Kesha bisa tau imut-imut gitu. Yang gini-gini. Udah iritasi nih pipi gatel. Gak bisa. Geli dengernya sumpah. Tuh. Bisa, tapi kamu aja yang gak mau. Ya gak mau, aku udah geli duluan. Memang ngomong kayak gitu juga aku kayak gak banget. Kasian, mana masih muda. Kakak jangan gatel, Kak. Gatel nih pipi. Jangan. Please stop, aku lagi aku gak gesrek ya. Ini. Kamu jangan gesek ini. Sama aku. Umen jangan gesek sama Acu. Ini udah. Kacamata. Biar apa kacamata ini? Biar matanya kelihatan kalau aku diklik. Hah? Umen coba Ume. Gak bisa. Ayo. Coba Ume. Ume, ayo. Mama gini gitu aku geli banget. Tante. Iya. Yeah. Emang bahasa Korea kayak gitu. Hai, Ayah. Ada Ayah, weh. Halo, Tante. Ayah, Wi-Fi udah gitu. Ya, Tante. Oh. Ayah udah siap. Ingat umur. Kakak, coba kamu pinggir deh. Ayah minta klarifikasi kakak ngompol semalam. Udah. Aku mau cerita nih ya. Aku gak ngompol ya. Aku mau klarifikasi lagi. Ya aku gak ngompol, aku jadi lagi mau naik eskalator. Tapi aku kayak pengen ngelewatin sensornya supaya eskalatornya lambat gitu loh. Terus aku ngakak aja lihat ya. Gitu, jadi aku gak ngompol. Alah, kalau aku aja. Aku ngompol. Rani ke kanan, abis itu ke kiri, ke kanan lagi. Aku nyari toilet, mau ke toilet takut sendiri. Kayak gitu waktu itu lari. Gimana tuh yang ngomong gitu-gitu? Kalau aku... Enggak, gak ngompol. Orang celananya basah? lihat basah tuh mananya. Halo semua. Ini bener. Aku gak pipis. Aku gak toilet. Aku gak ngompol. Kakak pipinya udah bener? Belum. Ya Allah kak, beliran mosio. Tau. Malah begitu. Kak, spill apa lagi kak? Ntar itu tuh, jangan dibedakin. Udah kakak gitu aja. Oh ya, aku syomu kayak gitu. Buluk. Ume gak kangen me sama aku, me. Kan kita udah visi, tapi baru beberapa hari yang lalu sih. Iya, alhamdulillah visi sama Ume gak bayar. Kita ada grup call bertiga waktu itu deh. Aduh. Bagus ya. Bagus ya. Yang ukuran apa gak ada? Ya udah berhasil. Ya, yang ini gak kan. Kan gue ngirim linknya, Zara. Ntar deh, adik kakak lagi ini ngobrolin Justin. Pasti sih. Enggak, ya enggak kasih ya yang ini ya. Ngirim ke kakak ya? Enggak juga yang ini, ayo enggak kirim-kirim. Tapi ayo bilang kalau... Lihat di Zara Jerman gitu kan? Iya. Oh, udah bilang tuh Zara Jerman. Ih, cakep, ih. Ih, ayah cakep, ih. Mau kemana sih ya? Apa ini kok ngejawabin ini kok malah ngomong lah gimana sih? Tante kan punya orang dalam jadi nggak bayar. Enggak guys, ini bukan visi yang jod JGV. Bukan lah, ngapain ini visi antar orang di WC di WA. Apa sih, Mek? Okay, can I get sayang? Can I get sayang apa ya? Aku kan udah sayang. Terus kan itu gimana kamu kok pakai begitu? Ya enggak tahu nih. Jangan pegang-pegang di sini tangannya loh, enggak tahu bisa pegang-pegang. Aku pakai. Kan tadi kan kenapa? Sayang arak. Gitu, okay, kayak gitu. Ngomong apaan? Sayang di TikTok yang mana? Aku enggak tahu apa-apa. Kesha jangan lupa makan, tekan nikel. Kesha tuh selalu ingetinnya minum. Kalau makan mah dia selama ada jengkol. Dia makan-makan aja. Udah berapa hari aku jengkolan tau enggak? Gila. Mek, aku jengkolan, Mek. Pakai basic skincare dulu, Kesha, jangan pakai macam-macam. Itu tuh paling basic, itu obat malu. Enggak, salahnya dia itu, ini Ume juga udah klarifikasi.
mestinya tuh nggak boleh dikompres tuh sampai lama sama iya, Keisha tapi dikompres lama banget dibawa tidur. Orang dibawa tidur dia bilang susternya tanya aja susternya. Jangan dibawa tidur. Kebakar. Udah di kemarin kayak gitu udah berapa bulan nggak apa-apa Mei ya kan Mei dari kita awal ke dokter sana. Lah kamu dari yang kemarin gitu. Yang didengerin dokternya bukan susternya. Kan dokternya samping susternya. Tapi kan dokternya kan bukan dia yang ngomong. Nggak tahu deh. Ayo lo. Keke ngomong sayang pakai nada yang tadi. Sayang. Ini apa keluarga aku kayak gini semua sih? Yang gak normal tuh kakak tahu yang lainnya aja bisa. Tapi aku gak bisa yang... Aku gak bisa. Sini dong sayang. Ih, woy demi Allah. Jijik banget ya. Itu shot sama aku. Oma aja bisa. Sayang. Eh tadi aku udah tadi ngeledekin Oma. Dia panggil Oma, panggil Mas. Yang, Oma panggil Mas gak Ayang? Ayang mantap. Ayang, Oma panggil Mas. Terus dia bilang, kenapa sih Oma kok manggil Dede Ayang Ayang? Ya, biarin aja, mungkin Oma gak bisa manggil Opa Ayang. Jadi manggil Dede Ayang. Aduh, maaf ya guys, keluarga aku. Keluarga ini pasti itu, dikritikin ya dengernya, makanya sampai geli. Lagi gak? Kalau kakak di sini udah mau maklumi deh. Me, sekarang kamu dong, Me. Ya tahu Ume diem aja, cuma geser-geser rambut doang dari tadi sih, Me. Lo tadi baru. Sayang pagi gitu. Ume pakai sayang juga. Ini peyang. Coba Me, Ume yang manggil coba. Sayang. Gak bisa. Coba cepetan Ume. Nanti pada tuh sama bisa. Kamu cepetan. Gak bisa. Ume bisa gini. Sayang, sayang. Gitu. Sayang. Itu dia. Itu dia. Ngomong. Orang Batak kayak gitu ya. Ngomong manis tapi pakai bahasa Batak. Sayang. Eh iya nanti di YouTube gitu apa openingnya halo sayang sayang lagi ya gimana Mei kalau gitu nanti opening YouTube kamu kayak gitu ya Mei lagi makan sama kesalahan aduh kayak mau ngelabrak parah. Aduh capek banget. Kayak ngajak ribut. Itu ribut. Itu ribintang apa rambutan apa apa. Baru intro dan dimarahin. Tapi enggak apa-apa orang jadi ingat nonton enggak masuk. Nonton kabur. Baru intro udah dimarahin. Tapi orang jadi ingat sama kamu gitu. Nanti masuk ini berita. Iya, Mek. Biar viral, ntar viral, weh. Halo, sayang-sayang semua. Itu benar lagi sama Mek di sini. Iya, Mek, kayak gitu, sumpah. Viral, pasti viral. Bikin jantungan. Aduh, sumpah, capek. Kakak pakai logat Madura. Mana ada orang Madura sayang-sayang semua. Gitu. Mana ada orang Madura. Aduh. Oke, bahasa Desi sama aja kalau Ume gitu pasti keren, betul. Mek katanya kalau Desi ngapak kalau Ume gitu pasti keren. Kalau Ci Desi ngapak. Aduh, capek aku sumpah. Enggak bisa, aku enggak bisa. Tapi dengan suara Ume yang kemayu gitu. Bisa, Me, bisa. Dan bilang gak bisa kalau belum pernah coba, Me. Coba, Ume, coba. Kalau Ume dulu pernah mikir, bisa masuk JKT. Enggak, kan? Tapi terus ternyata masuk, kan? Panjang, Demi. Ini panjang. Jadi jangan pernah bilang gak bisa gitu loh, Me. Pasti bisa. Selama Ume yakin, Ume mau nyoba. Jangan mau nyoba. Gampang nyerah. Pasti bisa, Me. Baik banget sih. Keluarga aku, sorry ya. Tolongin. Ayo, Mek, jangan mudah menyerah kayak gitu, Mek. Kamu bisa, Mek. Dramatis ya, Bun. Lihatlah muka tanteku, ya Allah. Oh, bisa. Aduh. Bijak banget, ya. Ume pemalu. Ya, oke. Okay. Apa kalau manggung emangnya nggak malu, Mek? Tapi bisa, kan, buktinya. Ume bisa manggung, kan? Masuk tim. Ayo. Bisa, kan, Mek? Jadi nggak perlu malu, Mek. Nggak perlu malu. Ngeceramah aku. Keluarganya Kiki yang aku nunduk, dia menunduk. Aduh, Mek.
Tante Kulu-Kulu? Aduh ya Allah, ini webinar ya. Mantan artis iklan nih. Ya apa sih ya? Malu. Ini marah. Aduh, yang kemarin itu ya. Iklan ini vitamin. Ih, salah lagi. Emang iklan apa sih? Ada sabun-sabun. Iya, sama vitamin. Ada dua. Wah, bintang iklan. Luna Maya, emang iya guys, Tante Kul Luna Maya. Oh my god. Kalah Luna Maya, kurang tinggi jauh. Kasian ya. Lagi renungan LDKS nih. LDKS apa sih? Latihan dasar kepemimpinan. Oh, mau jadi OSIS itu loh. Ume, ngomong Me, ngomong. Ume diam aja sih. Apa cuma kayak gitu doang? Ayo dong Me, bergerak, mulutnya bergerak. Gak bisa Tan, ada Tante. Ya udah, aku akan pergi dari sini. Parah banget sih Ume, kamu ngusir Tante aku. Sampai jumpa nanti di YouTube-nya Ume. Sayang. Maaf ya Ume, aku gak bisa nonton itunya. Graduation show. Aduh, apa tuh? Suara apa? Hah? Ada suara apa? Hihihi. Gitu. Ayah. Aduh. Aku kira ada petasan. Oh, Ume takut terspill dia. Oh, apalagi yang mau dispillin soal Ume, orang Ume udah pernah nginep kesini. Ya memang dia udah sombong sekarang. Tadi aja sampai bayar-bayarin lagi kita jemput. Kok Ume enggak mau juga? Kita puter balik. Ini malam Jumat. Oh, padahal di jalan ke sana. Udah. Astagfirullah. Emang dia gak, udah enggak tahu dia kayak gitu. Enggak ada hati. Lah, kamu ya Allah. Sabar ya. Sabar. Iya, aku sabar. Bukan Ume, kita yang sabar. Yang disuruh puter balik itu loh, Me, yang disuruh sabar. Aku enggak suruh puter balik. Aku juga enggak suruh datang ke sini. Maksud kamu enggak mau kita datengin maksudnya? Lah, kamu datangnya tiba-tiba. Tanpa ada ancang-ancang lah setelah aku gitu. Asik. Emang kamu lagi ngumpetin siapa di rumah kamu, Me? Kak Vivi ya? Kamu ngumpetin Kak Vivi ya? Janjian Kak Vivi lagi main ya? Janjian aja gak boleh nginep-nginep juga. Sekarang, apa tadi? Apa? Malam Jumat cerita horor bisa kali ya? Oke, bisa. Udah habis. Kenapa sih? Gak bisa. Kakak ceritain aja, cerita-cerita serem kakak pernah alami. Gak ada, udah. Ya kita mimpinya dapet. Sama kakak, mimpinya mau diambil setan, terus ayah mimpi nyelamatin kakak dari coba setan. Coba ayah ceritain. Enggak, ah, udah ya, dah. Ini gak jelas ini. Banget sih, bener. Tante Kulu-Kulu gak jelas deh. Aduh, parah banget. Ya dikatain gak jelas ya sama Ume. Dikatain gak jelas sama Ume. Boleh aja sekarang kita kontrol. Kakak sampai kakak tuh intinya, ini showroomnya. Enggak tau. Enggak tau kalau ayah pergi. Ntar, masih lama kan pergi? Masih lama kan pergi? Iya, itu aja masih meeting. Waktunya belajar. Ntar aku kan kesana, aku kan tidur sana ya? Hah? Aku tidur sana ya? Temen kita kan tidur di sini. Kali, gak boleh nyala nasi sama ini masnya. Lah emang tidur di mana? Kamar kok. Lantai. Di luar. Di mobil. Apa sih Ume? Iya, enggak deh. Aduh. Ume, apa? Udah lama nih gak meluk Ume, waktu itu kan kita peluk. Ah, Tante aja aku peluk, gak mau. Mau deh nanti kalau Ume kesini. Gak bisa lagi. Ini kamar sengaja lo dicetin buat ini Ume. Ini buat kamu tau Ume, aku rapihin, aku cet. Ini buat kamu. Nah. Udah. Itu si Ume suruh ngomong gitu loh, Kak. Iya nih, ini diem banget. Dia dari tadi ngomong, tapi pas saya datang dia diem. Apa? Jadi salah ayah? Oke, kalau misalnya kita kasih begitu, ayah pergi. Ini keluarga aku. Kalau misalnya aku ngeracos, ntar di spill. Jadi lebih baik aku diam. Apalagi yang mau di spill ya? Banyak sih sebetulnya. Apa? Banyak-banyak aja nih. Tahu. Udah makan belum? Makan otak-otak nih. Makan malam. Ini enggak kayak kamar kita ya, Pak. Ini aku berasa asing di sini. Aku enggak tahu ini kamar siapa. Tapi bagus tau. Jadi terang. Tapi kayak jadi kayak
kayak kita mau tidur sini tuh kayak ini kamar siapa sih gitu loh. Sini Mek, ke rumah aku. Apa ini? Aku jemput ya. Izin ya. Izin. Mana mama kamu sini? Enggak ada yang gelap, jangan jemput. Telepon sekarang ya. Yaudah sini mama aku yang ngomong, mama aku yang ngomong. Lempar batu sepunyi tangan. Halo tante, mama aku mau ngomong. Abis dari mamaku ke papaku. Eh itu aja, apa namanya? Pas apa? Tanggal 28, Nek. Ngapain? Pulangnya langsung kemari, Nek. Inap. Apa? Iya, jadi kita nangis bareng-bareng, Nek. Ngapain? Nanti aku cup-cup kalau kamu nangis, Nek. Ya. Gak bisa ngomong aku. Apa sih Ume? Ume kamu ngomong apa sih? Tanggal 28 ada apa? Kenapa sih? Kenapa sih guys? Chill aja, chill. Chill aja. Chill, yang kemarin nangis siapa? Pas lagi di tuang, pas lagi pajama, sampai jerit-jerit. Boong, itu semua boong. Itu cuman kayak acting aja. Kan aku punya pemain sinetron namanya. Aku latihan acting di situ. Enggak tahu. Jangan pegang-pegang. Kakak tangannya ini. Tahu kebiasaan ini. Cuci muka lagi, Gi. Kakak cuci muka lagi, Gi. Enggak mau. Kebiasaan deh. Weh, dimik. Kok nada aku begitu? Masa masuk mobil, masa langsung nangis-nangis. Aku sedih banget, Ma. Aku sedih banget. Nggak nangis, soalnya aku cuma bilang. Aku kayak... Aku nggak bisa. Aku nggak bisa nutupin. Aku dari M1 aja, aku udah pengen nangis. Gitu, masa. Ya, emang apa? Namanya manusia pengen nangis, kan wajar. Tapi nggak apa-apa, namanya hidup. Itu adalah proses pendewasaan. Udah ganti lagi ketawanya ya? Iya ganti lagi. Soalnya yang kemarin gak bagus. Sekarang lebih gak bagus. Lah aku ketawa keputus-putus. Pajama yang kemarin. Kalian nonton Pajama Drive ya? Kalian harus nonton Pajama Drive karena apa lagi Pajama Drive. Jadi kan aku jemput dia kan, pulang show kan. Terus dia tiba-tiba masuk, kan dia masuk ke mobil gitu, terus dia bilang, ya aku sedih banget, aku tuh udah sebenernya udah pengen nangis dari M1 kayak gitu. Enggak sih, sebetulnya belum, aku gak tau, gak usah dibahas kayak, chill aja, gak apa-apa, sedih tuh aja ceritanya. Tapi jangan lupa bahagia. Ini, kamu nangisnya kayak kejer gitu. Jelek banget lagi yang screenshot, sumpah. Sama muka aku lebih bagus sedikit di situ. Tapi aku lihat. Guys, kemarin nangis karena inget tante tau. Sweet banget, bukan inget aku, tapi inget mama. Kakak, cuci muka lagi. Merah. Udah, kamu udah megang-megang, kamu tuh kan gak kuat, Bu. Salah-salah, cuci muka. Bentar aja, gak apa-apa, gak butuh sering cuci muka tau. Enggak, daripada gatal kayak gitu aja. Cuma sampai nonton sampai Junjo U19. Junjo Sugi kali. Ih, aku tuh kepengen loh nge-record gitu, boleh gak sih sebenarnya? Gak tau. Gak boleh gak sih? Gak tau. Pengen punya buat kenang-kenangan gitu kan. Itu bagus tau nangis. Lah apanya bagus nangis. Kan gak boleh nunjukin kesedihan tau. Meluapkan. Kenapa? Semua. Gak boleh sih menunjukkan kesedihan ngapain. Ya kalau sedih ya sedih aja. Ya tapi kayak diem aja gitu. Diem-diem. Ya gak sih? Enggak. Tapi kalau nahan nangis malah jadi tambah nangis gak sih? Iya, aku tuh udah berusaha menaik hidung aku udah kembang ngempis tuh. Kalau Keisha itu kalau nahan nangis itu dia sesak napas soalnya, Mek. Gitu beneran? Oh, boleh asal nggak disebar. Oh, ya, buat gitu. Buat pribadi sih sebenarnya kan cuma kayak buat ini sih. Jangan ditahan dong. Asik banget ya. Langkar juga lihat Umel. Boleh di DM aja. Asik dong. Ya, Mek. Apa? Apa kabar? Baik. Kamu?
Lumayan. Lumayan. Tadi katanya pusing. Bukan pusing itu sih, entar aja. Gitu ya kamu. Bukan pusing sakit kepala, enggak. Oh. Enggak, ih, enggak berutasan cuci muka mukanya kering. Aku aja udah siap nih mau tidur. Kagia kalau nangis aku siapin bahu. Kagia tuh Kak Rahmat tuh. Dia mau minjemin bahu. Terus yang minjemin bahu ke Keisha siapa dong? Kak aku siapa dong? Tuh, buat Umay siapa? Kita bareng aja. Aku nyender sini aja lah. Aku mau nyender sini belum kering lagi. Itu bahu tanda bahu dari ganti ituan apa? Ya apa gimana? Atau nobar tapi ini tetap beli tiket ya guys, Jakbar tuh aku kayaknya paling jarang di Jakbar deh. Dan mending nangis, jangan nangis lah, mendingan kalian tersenyum, mending kita marah aja. Mending kalian marah-marah aja. Apa sih Keisha? Apa sih Ume? Gak usah ngikut-ngikutin deh. Acting dong. Gak bisa aku. Katanya mau Ukui 123, selamat bobo. Siapa mau bobo? Ukui 123. Oh, mau ngapain guys? Gimana caranya sedih sambil senyum? Coba tanya ke pura-pura Keisha. Aja, kalian walaupun sedih kalian senyum aja. Keisha bisa sedih sambil senyum. Kalian nangis terus kalian senyum. Jadi ya. Gimana itu? Aku nenangin gebetan pas nangis. Nenangin mama pas nangis tuh. Aduh, mama nangis. Ya loh, baca ini loh. Enggak, aku nangis. Lah, nangisnya rencana. Nangisnya udah direncana. Kenapa semua menangis? Kenapa sih nangis? Kenapa kalian nggak tertawa aja? Pura-pura seneng kamu. Seneng-seneng nggak? Nggak apa-apa lah, pura-pura aja. Ume, kamu sakit gigi, diem aja. Kedengaran nggak? Kedengaran? Iya, tahu nggak sih tanteku masa nangis? Aku lagi ngambil makan tiba-tiba dia nangis. Kasian banget ya tante aku ngeliatnya. Padahal aku bingung gak kenapa dia nangis. Fake smile yeah. Is the worst sadness. Jadi keluarganya Keisha udah beberapa kali pajama ini kita gak nonton pajamanya. Ada banget ya gak nonton. Karena kita gak kuat melihat Keisha bersedih. Gak sedih lah aku senyum-senyum. Saya nyanyi. Jadi ada kesempatan buat Michelle lulus, jadi ada kesempatan buat Ocean. Halo, Karinanda. Salam kenal. Maksudnya? Jadi kita udah nonton gitu deh, udah beberapa kali. Udah dua kali kalau nggak salah. Dua kali atau tiga kali. Udah banyak ngomong nggak nonton. Enggak, tiga kali. Tiga kali kan tiga minggu berarti. Iya. Nanti rajin nonton ya. Jelas-jelas depan mata aku lihat Elsa. Nanti rajin nonton. Rajin banget. Kan jadi kan nanti dia kalau misalnya dia pulang tuh aku, oma gitu suka kayak yang nge-review gitu, kakak tadi kurang ini, kakak gitu. Paling sering aku bilang kurang senyum semuanya, misalnya aku mau pergi pamit sama opa, opdainnya senyum kak. Sampai terus atau nggak, aku lagi saling sama mbak aku sama mae kan ya mae, aku lagi saling mae sama mae, mae terus dia bilang, kak senyum tuh nggak pernah senyum jadi orang gitu. Jutek ya? Kenapa semua orang selalu senyum? Soalnya kan Mae kan juga suka nonton gitu kan. Jadi kita suka kayak di rumah tuh kayak nonton kita bareng ajak gitu. Jadi terus jadi Oma nge-review kakak kurang apa, apa gitu-gitu loh. Kenapa sih aku dibilang kurang senyum, kayak aku udah senyum ya? Ini aku udah berusaha senyum deh. Nah iya, Kiki di MC kebanyakan AFK. Yes. Aku bingung lah, orang ngomong bingung aku loh, mau nimpalinnya tuh gimana. Aku kalau perform senyum banget.
Aku gak bisa, kayaknya muka aku malah ngeselin. Sampai ambil aku ketusuk. Kemarin kak, waktu itu kak Uhu tabrakan, jadi besok ya. Mudah-mudahan ya, gak kenapa-napa. Cepat sembuh kak. Cepat pulih lagi, amin. Siapa nih? Alhamdulillah aku duduk pas depan lain kamu. Iya, ini aku lihat nih kak Satrio, si rambut biru. Rambutnya biru nih, kece banget. Aku juga pengen rambut biru. Iya. Oh guys. Tunggu aku berambut. Boleh ngecat? Boleh lah. Aku gak dibolehin sama mama. Boleh sama mama aku. Aku gak dibolehin. Sama papa sama mama ini gak dibolehin. Ini ceritanya Ume nontonin asal Kesha sama mama. Bukan gitu, Ume-nya ngomong dong Ume, aku jadi gak enak. Eh tenang, aku Ume itu kan udah kayak anakku juga, dia manggil aku mama juga kok. Iya, Ume manggil mama aku mama. Mama kedua. Mama kedua. Bondol gak? Bondol juga. Bentar. Bisa lah diatur. Ini nanti potong rambut yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Iya, Me. Kamu mau, kamu gak boleh ya cat rambut sama mama. Dimarahin. Kamu lihat aku aja di cat rambut. Anak apa gitu katanya. Aku juga boleh gak manggil mama? Gimana kalau manggil kak aja? Cie, asik. MC singkat-singkat banget Kisha. Itu singkat, kalian juga harus tahu lah alasannya apa. Udah ada Q-nya itu. Soalnya Kisha suka gak kebagi. Aku udah gak, mana aku line terakhir. Jadi kan aku kayak ngomongnya, itu ada Q-nya. Jadi kayak udah perme. Ini mama Ume. Mirip Kisha. Dan gimana Ume kamu mirip Kisha. Emang? Enggak. Apa namanya? Tapi guys, coba jujur, menurut kalian itu Kesha di stage sama Kesha dengan kayak showroom atau kayak yang ngobrol-ngobrol sama kalian itu sama atau beda? Ya Me, Ume juga guys, kalian juga jawab Ume juga. Tapi Ume, kalau Ume itu benar-benar sama kayak Kesha, tapi dia masih bisa sempet-sempetan lucu. Kalau kamu nggak bisa lucu. Kalau Ume emang lucu emang orangnya, ngelucu tapi emang walaupun nggak lucu tapi krik, Ume berusaha lucu. Aku MC kadang suka krik. Apa ini ya? Ini aku MC. Apa? Kesha ini selalu ini ada yang bilang, "Kek, kalau ngap spontan aku ikut ngap." Emang itu kalau Oma selalu memperhatikan Kesha itu masalah ngap. Aku kenapa sih gede banget kayaknya enggak pernah olahraga tau. Tips dari aku, asik. Apa, Me? Aku kalau udah kecapean gitu, aku langsung tarik nafas. Terus aku tahan beberapa detik baru aku buang. Terus aku buang angin lagi. Ume, Ume, aku mau nge-spill, Me. Kan tadi kan sebelum showroom sama Kesha. Kok kalah sih? Kesha kan kamu teleponan kan? Kamu teleponan kan tadi kan? Nah kan terus, udah gitu kan kamu lagi teleponan gitu. Ume, dia kentut, Me, gede banget. Terus dia mau begini. Masih teleponan, aku lupa kata dia gitu, Me. Kok gak denger ya? Ih, parah banget tau, Be. Aduh, udah capek. Parah banget sih. Emang absen aja juga manusia. Tapi dia ngomong gitu, masih teleponan ya? Aku lupa, gitu. Kalau misalnya aku udah sih kentut aja gitu, dia pake ngomong. Soalnya aku malu aja. Aku lupa. Emang apa sih? Emang kalian gak pernah bohongin? Biasalah. Biasalah. Latihan VO2 nih, tembak ini rasa apa? Itu ya guys, apa-apa? Ume itu tuh juga aslinya itu tuh juga sebenarnya dia bawel tau. Iya, Ume tuh bawel. Cuma sama kayak Kesha gitu, jadi kalau di stage itu mungkin kan gak tahu minder, insecure, atau... Iya tuh, Me. Coba kamu jawab, kamu kenapa, Me? Kamu minder atau insecure atau apa sih, Me? Kenapa kamu kalau di... Kamu di atas bangun, diem-diem aja. Kamu itu sebenarnya lebih parah daripada Kesha tau. Aduh, akan nyemplung. Maksudnya, kalau bisa kalau misal Kesha itu kan emang aslinya orangnya emang yang cool, emang yang kalau ngomong ya sekali-sekali yang ngomong baru ngejeplak yang gimana-gimana. Kalau Ume itu kan emang dasarnya jadi cerewet. Iya, Me. Gimana ya? Gak tau, aku juga bingung kan kalau misalnya udah di stage tuh beda gitu. Iya kan? Kayak bukan aku, gitu. Kayak bukan aku beneran deh. Kayak pura-pura, pura-pura. Iya kayak apa ya? Nggak tahu kayak nggak bisa aja gitu ya, bukan nggak bisa sih, juga bingung nih, nggak tahu. Bisa sebenarnya, tapi iya cuman kayak gitu. Oh takut salah ngomong tuh, iya sih ya, kadang iya takut salah iya ngomong. Sih. Apalagi streaming, ntar masuk YouTube. Oh iya,
nyari aman. Kalau nyari aman sih mungkin enggak juga ya, karena kan itu kan harus soalnya mereka ngomong kan, buktinya jadi nggak aman deh gara-gara kamu ngomong. Jangan insecure, kita care sama kamu terus. Kadang lupa kalau udah umen gara-gara dia mulu tuh. Ya mungkin itu kali ya, karena ya itu, ini ada yang bilang tadi kalah aura. Mungkin bukan masalah kalah aura sih sebenarnya ya. Mungkin karena lagi jadi ya itu mungkin insecure-nya itu ya, mungkin. Mana aku juga di line 4 orangnya berempat doang. Yang mau nyautin juga cuma dikit doang. Ya mungkin itu. Maksudnya juga. Jadi enggak lagi terame di atas panggungnya dia. Teman-temannya udah pada ke backstage semua. Belah kita harusnya kita yang bikin rame sih. Tapi susah, enggak bisa. Kalau sefrekuensi pasti bisa tau. Iya sih. Makanya kamu mau gabung lagi enggak? Mau gabung lagi enggak sama MC aku? Kamu, aduh. Kamu aja yang gabung. Di line 4. Dulu aku line berapa ya? Oke, Ayah. Kamu dulu line 2. Aku line berapa sih? 3, aku ada line 4. Gak ada. Line 4. Hai Keisha, salam kenal, aku fans baru. Hai. Salam kenal. Sendoknya nyelam, jadi aku pakai sepatu. Ya Allah, kamu lah. Dada Ayah. Lah, emang kamu bukannya temu dijadiin es krim ya? Iya. Lah, gak jadi. Udah aku cuma-cumatin nih. I love you, Ayah. Tadi aku mau ngomong apa sih, jadi lupa kan? Ngomongin MC, Mek. Enggak, sebelumnya tadi. Potong. Apaan tuh, Mek? Apa? Woy, gitu. Keisha belum ada aku deh. Sekarang kalau MC. Lah, emang ini sih itu posisinya. Harus lebih berani kalau MC. Oke deh. Biasanya MC di pojokan kayak acar. Udah gitu gak ke-shoot lagi. Udah gak ngomong gak ke-shoot lagi. Sian amat. Gak apa-apa, salah sendiri aku gak ngomong ya kan? Iya. Apa? Salah sendiri akunya gak ngomong. Iya. Tapi aku bersyukur. Makanya Keisha itu ke-shoot itu kalau pas lagi nangis. Apa, Mek? Bersyukur banget semenjak ada showroom aku jadinya kayak bisa lebih deket aja gitu, jadi tahu kitanya kayak gimana gitu. Ya, coba kalau nggak ada showroom kayaknya. Iya mungkin kenalnya. Orang nggak tahu gitu. Kayak pendiam. Ya, aku nggak suka kayak diintipin ya. Tegur aku dong kak Keisha tau. Bersyukur. Kalau gak ada SR mungkin aku gak notice. Ya kan seru banget showroom ya. Ya Mei. Sama kenal aku dari SR. Ada SR tapi ada restrukturisasi. Ya. Yeah. Gak apa lah guys. Chill aja chill. Terus SR itu kayak buat sesama kalian. Bukan Keisha ya, maksudnya teman-teman di chat ya. Itu juga kenal satu sama lain gitu loh, akhirnya kayak lagi iya, jadi lompat Oshi akhirnya kan ya, Nek. Apaan tuh lompat Oshi? Jadi yang tadinya yang tadinya nggak saling kenal antar kalian, antar mereka. Mereka pun akhirnya juga bisa saling chat, bisa akhirnya ada perjodohan baru. Asik. Chill, kamu bisa sukses juga kok walaupun iya amin. Seneng banget akhirnya di kakak. Hah? Gak ada di kakak dan kok gak ada showroom gimana ya? Lagi pandemi tuh. Gak tau aku juga. Gak ada showroom. Kalau gak ada SR gak bakal tahu kalau kayak musuhan sama Ceminor. Iya weh Ceminor, gila aku cacat banget Ceminor, gak bisa aku. Bisa sih sekarang, cuman kayak rombeng aja bunyinya. Mana sih kunciran? Oh mention. Halo Karinanda. Karinanda nih yang osinya Kabri ya. Apa terus apa? Terus pasti kakak-kakaknya jadi nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya receh gitu ya. Kalau tahu mah receh abis.
Itu apa lehernya pakai anduk ya? Oh, iya. Pakai anduk ya? Jogging. Enggak ada. Enggak ada pasukan. Eh, iya kemana nih pasukan terpesona? Aku udah enggak hilang nih. Ya elah. Terus gimana dong? Besok aja nih kalau SL. Bear breakout VC Kisha gak serame kalau gak ada SL. Iya kan? Thank you, showroom. Kalau ya, gak ada SR, gak ada spill-spillan. Jadi kayak bisa saling interaksi gitu gak sih? Umi ngapain dah? Ambil kunciran. Oh. Ya kayak gak ada interaksi gitu. Kan jadi pasukan mana? Paling ngakak katanya pas SR kita yang subuh. Iya, wah itu kocak sih. Emang menurut aku juga emang rada kocak. Bikin konten diterang itu lagi. Doang gak sih yang kocak? Iya, yeah, abis itu seru. Abis itu kok gak ada yang seru lagi ya menurut aku showroomnya. Bisa sih, bisa-bisa. Bisa, makanya bisa kalau kamu nginep sih. Kalau kamu nginep. Ya gimana lah. Tahun malam aja, Nek. Ijinin lah, Tan. Ya, tapi bilang kamu itu aneh ya, kamu pulang bareng sama aku. Jadi langsung selesai dari show. Iya, gitu. Kayak Ijin. Biasa. Oh, enggak, tapi dia kan sekarang pulang barengnya sama Kak Vivi. Oh. Lah, kenapa? Ya enggak apa-apa kamu pulang bareng sama Kak Vivi juga. Aku kan kayak enak aja kayak langsung pulang, terus langsung bersih-bersih tidur deh, enggak apa-apa. Ya udah. Iya, emosi guys ya. Lah. Biasa aja. Kenapa sih aku gak boleh temenan sama Kak Vivi gitu? Ya boleh, kamu temenan sama siapa? Aku juga temennya banyak. Kan aku juga kalau mau pulang tahun 8 aku ajak Kak Fani, Kak Bri gitu-gitu aku. Ya udah. Ume, katanya Ume gak peka. Biar aja. Ya Umi, Umi tanggal 28, Nek. Izin ke mama papa. Aku udah mencoba untuk izin, tapi gak diizinin. Yaudah, paling dia pulangnya ntar aku udah tahu sih. Mek, mau pulang bareng gak? Ya aku dijanji dulu, Wan. Speak banget. Ya kan yang bener. Emang benar, tapi kan aku kayak kita dari dulu tuh pulang bareng loh, Meng. Tapi gak apa-apa sih, kalau pulang bareng Kak Vivi aku juga oke-oke aja. Pulang aja sana, gak apa-apa. Kan beda kita jadwal latihannya. Ya, tapi kan kalau kita lagi ketemu, kenapa gak bareng gitu loh. Waktu itu aja ya, aku makanya duduk di dekat. Di sebelah kanan kamu duduk di kiri sana, berdua. Aku sama teman-teman aku juga sih, gimana tuh? Juga. Jadi tuh tempat latihan. Oh. Ah, lagian ya, kamunya kayak jutek-jutek gitu, ya udah. Kamu duluan, woy. Aku kamu beda, woy. Apa? Enggak, aku enggak lihat. Aku enggak beda. Kamu beda. Aku sumpah kamu beda. Aku enggak beda ya. Ya kamu tahu kali aku beda gara-gara apa? Aku kayak gitu. Kamu aja senyum, kamu aja beda kak aku waktu itu. Kamu tuh kamu cuma kayak gitu. Gak kelihatan. Apa gimana sih? Yalah orang aku enggak berkacamata. Aku kayak positive thinking nih orang matanya kotak. Oke, okay, enggak apa-apa gitu. Oh, apa-apa. Tapi abis itu kan aku samperin. Samperin cuma kayak lah kan aku duduk bareng sama kamu. Aku bobok lah. Kamu ke sana dulu ya, kamu ke sebelah kiri dulu. Aku duduk sebelah kanan. Rame sih, ada anak-anak akademi. Rame, rame banget. Udah. Aduh. Balas, Mek, balas. Tartan. Enggak apa-apa sih, tapi aku juga masih punya teman. Balas, Mek, lanjutin, Mek. Tante diem dong, dia ngompor-ngompor. Kan aku kan udah nyamperin kamu tuh, terus aku udah ajak ngobrol, terus kamu makan kan sama Kak Fani, kita makan bareng sambil aku make up-an. Tapi setelahnya? Setelah itu kan aku beres-beres. Bukan, sebelumnya kamu duduk di sana dulu, aku diemin orang gak kesini, oke, okay, fine, gitu.
Terus baru aja kamu kesini kayak, ah malas aku udah bete duluan ya. Lah emang kenapa nah, kalau aku nyamperin Kak Vivi duluan? Nah titipi aku mau make up, dah. Ya gak apa-apa kamu mau nyamperin duluan gak apa-apa, Me. Kamu ya udah gitu kan deh. Gak apa-apa. Kayak kesannya apa aja. Ya udah kan gak apa-apa. Gak apa-apa emang, kita kan bilang. Nah ya udah. Terus kok kamu kayak... Kayak gak terima kayak gitu. Kayak apa? Bilang. Kayak gak terima gitu kalau aku nyamperin Kak Vivi. Gak apa-apa. Aku gak terima gimana sih. Aku cuma bilang, udah gak apa-apa. Aku main sama... Enggak, dia gak terima. Dia gak terima. Dia bilang gini, aku sekarang sebel mah main sama Ume. Ume soalnya sekarang udah gak mau main sama aku. Mainnya sama Vivi mulu. Dia ngomong gitu, Me, sama aku, Me. Kata siapa? Aku gak mau main. Aduh, aku males nih. Makanya terus udah gitu, makanya dia udah gak mau ke rumah. Dia udah gak mau main ke rumah, dia udah gak mau main sama. Kan aku gak mau, gak mau kan. Kan aku gak ke rumah karena gak dibolehin. Kata dia itu bohong, itu cuma main aja yang dasarnya gak mau main lagi. Coba kamu telepon sama aku deh. Coba tanyakan lagi pada mamaku. Kamu gak apa-apa sih, Mel, kalau kamu kayak gitu. Gak apa-apa kok. Katanya gini, Ume bentar-bentar sekarang udah mainnya sama Vivi. Vivi yang keren, yang cantik, yang banyak fansnya. Dia udah gak mau lagi main sama aku, Ma. Gak gitu. Yalah. Aku gak ada milih-milih kayak gitu ya. Aku sama aku temenin. Balas dong, Me. Balas dong, balas. Yang ini maksudnya kamu kayaknya aku balas. Hah? Balas dong. Kamu balas aku dong. Kamu diem aja sih. Jadi mau kamu kayak gimana, asik? Itu kata kamu, itu kata kamu, itu kata kamu sih, Me. Aduh merinding, merinding. Ih, apa, Me? Kamu cuma bertanya. Ngeri, kata kata ngeri. Aku maunya kita putus aja. Astagfirullah. Ini santai. Oke, guys. Gimana? Guys, ayo guys, 100 ribu guys, kumpulin guys. Megang siapa guys? Fot. Fot, Kak. Pak, Fot. Yang menang nomor 1, yang menang 1 Kesia, 2 Ume. 1 Kesia, 2 Ume ya. Masa aku gak boleh sih main sama Kak Vivi? Nah boleh lah, aku posesif amat. Emang aku pacar orang-orang. Nah ya udah. Aku dari tadi aku bilang sama kamu ya, kamu main aja nggak apa-apa. Terus kamu bilang aku sombong. Lah sombong lah, nggak ada hubungannya sama itu ya. Kamu emang sombong. Di, kalau aku sombong sekarang aku nggak SR sama kamu. Tadi aja kamu nggak mau SR sama aku. Bukan nggak mau. Ada aja kamu kan tadi ajak. Bilang. Ada aja tante nggak usah ikut-ikut, tante nggak usah ikut-ikut. Tante kompor, bener-bener dah. Aku dimakin. Aduh, tante tuh apa apa kompor. Aku tuh males banget, jujur. Kenapa? Apa? Kamu main ke pasar? Aku baru pakai mata mamaku ya. Cuma aku udah panas loh, ini udah panas. Lah, jangan kamu itu nama aku. Mama aku nangis tuh sekarang. Kamu lihat tuh mama aku nangis sekarang. Drama, iya. Tega kamu. Seru nih tante bisa masuk sinetron. Guys, tolong aku guys. Aku dimaki-maki sama mantar Oma ini gitu. Gimana? Jadinya gimana? Kamu masih nanya kayak gimana? Kamu masih nanya? Dah. Kita lihat fotonya ya, yang menang siapa? Lah aku nomor 8. Kenapa banyak banget sih kakak? Kan cuma 1 sama 2, kenapa dia sampai 25? Lah. Kacau. Gimana sih kakak? Kacau dua menang. Udah aku ya nomor 2. Aku. Aku. Dua, aku. Aku masuk nomor 1. Aku.
Harus emang aku. Kamu emang kayak gitu sama aku, gak pernah ngertiin aku. Mana ngerti? Umi yang menang. Ya, ya, maaf ya, Me. Enggak. Aku udah rendah hati minta maaf sama kamu. Bercanda. Dosa gak maafin orang. Ada. Kamu apa? Kenapa kamu kalau aku ajak ke rumah kamu gak mau? Aku bukan gak mau. Kamu gak mau. Kamu gak pernah ngajakin aku ke rumah. Lah, aku bilang. Kapan kamu ajakin ke rumah? Woy, tante kalau mau tante sih kalau mau showroom kata mama aku ini aja ke rumah aja. Nah, kamu baru bilang Natal dong semalam. Waktu Natal yang kamu balik kamu bilang ke rumah aku aja. Benar. Oh iya. Waktu Natal yang kamu ke rumah aku, kamu yang kita bohong. Beli udang saus padang. Kamu bohong, Mbak. Kamu dulu ini orang mau pengen pembelaan ya. Apa? Udah kayak pengacara ya. Ada jaksa. Apa? Yang pas, apa lanjut? Yang pas di itu, apa beli udang saus padang. Kan deket rumah aku, terus aku mau ke rumah kan. Kamu anterin tuh, terus aku ajak. Ayo lah, Tan, ini aja. Masuk, bentar doang, tapi gak mau. Ih, kamu kan dibilangin ya. Aku kan takut sama mama kamu, Me. Ih, di orang yang udah gak apa-apa sih. Hati. Mamanya baik. Cuman kayak udah malam banget, terus kayak gak enak aja gitu gak sih? Gila, sekarang matanya aku. Alah. Padahal cuman menampakkan wajahnya aja dong. 200 ribu, pokoknya megang Ume, ayo 200 ribu, Ume, ayo. Aku lagi dari alasan bentar. Wah, cuman selangkah. Kan kita jagain mobil, Ume. Ya, apa sih, Kak? Kenapa? Ini apa sih? Ini coba diulang dulu. Yang apa sih, Me? Yang ini makan udang saus padang. Kan aku mampir ke rumah, kan? Yeah. Oh, ngambil baju itu yang kamu mau nyiram tanaman yang ternyata disiram sama papa kamu. Aku kan nyuruh datang aja dulu ke rumah bentar doang. Tapi malu, Me. Itu bukan mama kamu, itu papa kamu di dalam rumah. Ada waktu itu juga pernah mamaku. Terus beda. Mama kamu bilang enggak enak, yang jambu. Oleh-oleh. Gak enak tau, Me. Malu kan kagak bawa apa-apaan, Me. Mama kamu lah kan emang gimana sih, Me? Kan emang nih, emang aku yang ngasih oleh-oleh. Nih, aku jabarin sama kamu ya, Me, ya. Kenapa tidak? Karena No. Kasih aja yang ngintuin. Tante kan cover. Aku tuh terkadang lupa kalau misalnya posisinya itu aku sama mama kamu itu sama, Me. Terkadang yaudah, aku kan berasa aku ingetin sama kalian semua, Me. Jadi setiap kali mau ngadepin ibu-ibu, ya, aku langsung gini, aduh, takut, tanya Kesia. Makanya mencoba ke mama aku biar terbiasa gitu loh, Tan. Buset, biar terbiasa kayak apa? Iya, biar jadi kayak deket gitu. Iya, yaudah. Aku udah pernah. Aku sering nelfon mama kamu. Hai, Kak, apa kabar, Kak? Kita juga udah makan bareng, kan? Makan Sunda. Itu udah kurang akrab apa lagi, kita udah ngobrol. Iya guys, ini masalahnya di aku. Datang ke rumah. Ini masalahnya di aku. Masalahnya di aku, guys. Ya, aku ada backingan. Aku diem dulu, capek. Apalagi yang mau kita ributin, Me? Ini tadi, yang datang ke rumah. Ini pembicaraan yang dalam ini pembicaraan yang dalam, guys. Sah. Dua persatu. Yes aja dong yang jawab, tante gak usah ikut-ikut deh. Iya, oke okay, kalau kamu mau yang jawab. Ume kenapa sih, kayaknya kok dendam banget sama aku. Baiklah, Me, baik. Aku tidak berbicara apapun juga. Biar Kesha yang kesakit. Oke. Apa? Jawab apa tadi. Ya karena kamu gak mau nginjek rumah ya, kamu jangan gitu ya. Aku juga udah pernah ke rumah kamu ya. Enggak, maksudnya ketemu mama kamu juga. Waktu itu loh yang ingin oleh-oleh loh. Kan bentar doang. Itu kesalahan.
Ya itu mama aku lah namanya. Udah gak tau ama. Maaf ya. Kalah aku udah kalah. Ya udah lah. Ya udah minta maaf ya. Maaf juga ya. Enggak. Lanjut lagi lanjut. Nangis membayangkan. Oh my god, dia pasti disuruh jalan. Dari rumah itu takut disuruh jalan jongkok. Seru juga. Nih, dengerin nih, ada yang ngomong gini. Nih, Emi, Pepe, dengerin nih, ada yang ngomong gini. Ngeri ke rumah itu takut disuruh jalan jongkok. Emang kamu pernah cerita apaan tentang jalan jongkok? Nggak ada. Guys, guys. Mek, Kesia, penonton mau yang lebih. Mereka nggak mau kamu udah. Apa yang mau kita debatin? Ayo lagi, terus, terus. Semua kita ini debatin. Ini ratingnya naik, ratingnya naik ini. Apa yang mau, aduh kan. Cemataku. Lalu aku, debat kok ketawa-ketawa ya, kagak serius. Ya kan, kita bercanda doang ini, ya kan? Apa ya, beneran, sih. Mau beneran? Boleh? Ayo lanjut guys, lanjut, lanjut. Ini yang lebih menohok dikit. Apa? 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 Bisa Ume, lihat Ume, deh. Coba munduran dikit tar mukanya. Oleng. Ume, munduran dikit mukanya, Ume. Cantiknya kelewatan ya? Pede-pede bener. Enggak, canda-canda-canda. Canda, guys. Segini. Canda. Ini adalah settingan, semua ini settingan. Enggak sih. Beneran kok guys, guys ini beneran guys. Yang tadi itu gak ada settingan sama sekali guys. Jadi ini kayaknya ini pembicaraan dari hati ke hati mereka yang sudah lama terpendam. Iya, terpendam karena ada mamanya juga gak bisa. Jadi semuanya itu terungkap. Kamu beraninya kalau aku sendiri ya? Kamu mau injet-injet aku kalau aku sendiri? Emang kenapa kalau ada mama aku? Kamu takut ya? Enggak, aku gak takut kalau mamanya diomelin sama dia. Kamu gimana sih kak? Aku gak omelin loh, itu bener. Kamu omelin ya tadi. Kamu omelin tadi mama aku. Round 3 yuk buat balikin modal. Maaf deh. Ngapain liat-liat? Apa kamu yang baca komentar ya? Jangan DM. Tante Kwon jangan baking Kesia dulu ya. Enggak. Aku melangkah jauh aku. Aduh, apa lagi nih? Tante coba keluar dulu, kita melihat gimana. Nah, siapa tuh? Siapa tuh? Lama atau bentar itu ya? Lama lah. Besar. Bentar kali ya? Enggak lah, lama-lama. Kan mesti akan 2 jam. Mek, jawab Mek. Enakan main sama Ki apa Vivi, Mek? Katanya Kak Rahmat. Jujur, Mek, jujur. Kak, kok kakak kayak gitu sih? Karena membuat masalah. Apa? Enggak, jangan. Gak usah jawab. Gak usah jawab. Jangan, nanyanya jangan yang gitu dong. Itu terlalu sensitif. Sebaiknya di debat, tapi jangan call a friend dong. Mending dua-duanya sih. Apa sih pilih-pilih? Orang dibilang gak usah jawab, dia malah jawab. Yaudah. Mending dua-duanya sih, gitu dia bilang. Gimana sih, gak bisa coba. Jangan. Cukup ya. Aku aja yang war tiket pajama, kalian jangan. Itu kan. Kok baru sih? Aduh. Ini jam berapa nih, Mbak, sekarang? Bisa deh. Gak usah nanya-nanya deh. Lihat sendiri kan bisa. Oke, fine. Oke. Kamu udah berubah sekarang. Kamu udah gak kayak jam lagi. 10. Cuma 2 jam 19 menit. Ya udah, aku juga langsung ngomong-ngomong. Oke, keluarga. Pernahnya udah berapa kali? Nah, betul. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Ya boleh lah, gak boleh dua. Tapi gak ada sih, macet tepang lain. Eh, suka-suka aku lah. Lah? Ya, suka-suka aku juga. Tadi pendapat aku.
Ya udah. Udah enggak usah komentarin aku lah. Kenapa sih berantem? Aku juga komen. Aku sih baca komen. Udah enggak usah berantem, udah. Siapa lagi tuh? Asik. Ampun tante luluk. Aku songong sama tante aku. Mainnya keroyokan ya aku sendiri. Tiga lawan satu. Mama kakak juga belain kakak di gerbang. Tadi mamaku tante, tante orang tua paling kuluk. Apa jadi aku yang nyesel? Tante kuluk. Berapa jam? Tante kuluk kuluk. Ini aja bel aku aja. Ini 2 jam 19 menit. Tadi dia lagi diskusi map. Tante kuluk kuluk. Apa? Tante kuluk kuluk hukum bukan? Hah? Hukum di hukum maksudnya hukum aku dihukum apa bagaimana? Jurusan. Hah? Jurusan. Oh, jurusan. Ini tanah Abang Cijanto. Eh, tante. Sumpah dah. Tante. Kenapaan sih? Disakit dia. Sakit dia orang. Kenapa dia? Tuh, hilang kan suaranya? Ya, layarnya kebagi lagi dah. Ini tanda kalian kayak gini apa? Ini hazard artinya ada itu. Kenapa sih ada kamu? Ada laporan kalau kita kayak jalan rusak atau apa gitu. Terus eh, ulang-ulang. Ulang apa? Tanah Abang Cijantung. Ulang apa? Oh. Ini gak usah kita invite lagi guys. Dia hilang. Hilang dia. Lewat puncak 5,5 itu kayaknya tadi tuh gue udah lewat situ. Ini apa? Gimana sih? Lah aku bisa join sih dia? Iya lah kakak. Kakak kok gitu sih? Kakak boleh sedih karena Umeda gak mau main sama kakak. Tapi ya jadi baik sama orang, biarin aja orang gitu. Walaupun dia jahat. Iya gitu. Kakak gak usah kayak gitu. Gak usah kayak ya? Gitu. Tetap baik, tetap sayang sama. Hai, welcome back. Aduh, suaraku. Kok nge-lag? Ini kan apa-apa ini? Itu juga bukan buat Umi. Kenapa tuh? Ada apa tuh? Apa tuh? Enggak, udah gak usah diulang. Wah. Enggak, gak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Kok tante gitu sih? Dengerin aja di YouTube. Dengerin. Nanti tunggu aja di YouTube-nya Fanny, Ume, dan Keisha. Oh, iya nanti gitu aja kak, gitu. Halo, jumpa lagi. Selamat kayaknya disini. Gitu kak. Terus, aku, Fanny, Ume, Keisha. Gitu kak. Tante aja deh kayak gitu. Tante. Ayo, ya, ya. Ya, ya, ya. Aku ngasih tahu gitu loh. Gitu aja. Udah, ayo aja deh. Aku enggak. Enggak, kak. List, masuk ke dalam list. Enggak. Ayo gabung aja sama grup. Enggak, ntar namanya aneh. FUK. Oh, VUKK. Fanny Ume Keisha Kulu-Kulu. Katanya mau bikin ini. Join. Ah, apa tuh? Ya, Umay gak usah mancing juga. Apa tuh lagi? Katanya mau... Aduh, ayah! Telinga aku. Telinga. Ayah, ayah. Katanya mau judulnya Book. Teriak-teriak dah. Yang itu kan. Yang nanti lambangnya sama kayak Ceminor. Nggak, Ceminor nggak diangkat. Sembari sampai mati. Ayo. Baya menutupi suara harta aku. Eh kita suara setengah 10 udah aneh ya kali, mau gak? Ini udah. Tadi perasaan ada itu. Oh udah. Sekarang jam berapa? Aku gak kelihatan. Beneran aku nanya deh sekarang beneran sama kamu. Gak bisa ngeliat. Karena aku baik dan tidak sombong. Apa? Jadi aku kasih tau deh.
Ah, Mak nih ngasih tahu doang. Mak jam berapa? Oh, 21 jam. Guys, itu nanti lambang-lambang band yang mereka bertiga itu tuh C minor, guys. Enggak C minor, enggak. C minor turun kayak B minor katanya. Naik ke atas bukan jadi tengahnya. Bukan. Hah? Enggak, bukan. Oh, bukan. Dari kemarin yang ngasih tahu kamu C minor salah dong. Enggak tahu. Mana? Aku bacain gift dong. Iya, bacain. Makasih Kak Dharma, Kak Fata, Kak Soy, Kak Fata, Kak Vinegan, Kak Fata, Kak Fata. Makasih banyak giftnya. Aku ya gantian. Iya. Makasih ya Kak Melon Juice, Kak Selo, Kak Gia, Kak Nur Latifah, Kak Indra, Kak Gia, Kak Firman. Terima kasih. Aku bacain itu deh. Yang satu sampai ini. Nomor satu ada Kak Firman. Dua, Kak Firman Syahbai, Kak Ibe Dharma Susila, Kak Wayu Pei-nya, Kiki Chops, Kak Gilang Adi Rizky, Kak Raffi Ketombe-nya, siapa gitu? Kak Irsyad F, Kak Indra, Kak Leci, Kak Satrio, si Rambut Biru, Kak Noragami, Kak Straf, Kak Wisnu BS. Terima kasih semuanya. Aku bacain ya. Kamu udah kan? Dah. Aku bacain dari 13 ya, podium atas. Yeah. Makasih Kak Haidar, Tampan, Kak Nisachi, Kak Tris, Kak Soy, Kak Santi, Kak Virtus, Kak Aceng, Kak Jess, Kak MSK, Kak Dharma, Kak Vinegan, Kak Fatah, dan Kak Dharma lagi. Wow, ada dua. Ini ada dua akun ya? Oh, tiga akun. Baik banget. Itu nonton tiga-tiganya gitu. Kesha rajin-rajin update TikTok. Ya. Buat TikTok. Jangan iya aja. Iya. Ya, tapi nggak dilaksanain. Iya, kan aku dibilang iya dari kemarin-kemarin. Iya, tapi nggak dilaksanain kan. Udah ya, Mek. Soalnya kita udahannya aja, dadahannya 2 jam. Makasih ya semua. Makasih. Ini nggak langsung udahan sih. Makasih ya semua. Ah. Ntar aku ditipu-tipu lagi kayak kemarin. Bener dah. Enggak. Oh, beneran. Kaselo, terus tiba-tiba cuma bilang, kalau aku kalau udah mudahan. Dadah semuanya. Aku udahan dulu ya, Umi. Dadah ya. Dadah juga, Ume. Jangan lupa cuci muka. Dadah. Cuci muka. Kamu juga jangan lupa cuci. Lah, aku udah pakai. Cuci baju. Tadi udah. Udah, aku mah rajin cuci baju. Ayo udah. Aduh, kita belum screenshot. Oh iya. Sampai lupa. Karena ribut terus. Dadah, Kak Dika. Kapan-kapan kita berdebat lagi, tapi harus cari bahan dulu nih. Oke. Cari bahan perdebatan. Kalian kasih bahan debat buat kita ya. Ayo main screenshot. Tenang tahu. Aku juga aku. Satu dari Kak. Di luar mana? Oh, lagi screenshot. Udah. Biar aja, enggak apa-apa. Aku juga mau telepon sama Kak Fani. Tante. Tante jangan mulai kompor lagi, oke? Aku juga punya teman, mah. Temen aku bukan dia doang. Siapa Kak teman Kak? Coba sebutin. Temen sekolah aku banyak. Berapa? 10. Siapa aja? 9, 10 termasuk aku. Oh, geng. Geng. Ya kan termasuk Ume. Kan termasuk geng. Ume itu. Kenapa sih Ume juga masuk dalam lingkungan teman sekolah? Emang aku masuk?
Ya kamu kan udah gabung waktu itu, udah foto bareng juga. Sehari doang. Udah pergi bareng juga. Udah nongs juga. Nongs gak tuh. Ya udah. Oh, waktu pas Sumai masih sering nginep-nginep. Iya, waktu dia nginep sebulan di rumahku, dia ikut pergi sama teman-teman sekolah aku. Tapi sekarang dia udah gak gitu lagi, udah berubah. Atau siapa? Nggak perlu kata-kata siapa, aku ngeliat sendiri. Kalau misal aku berubah, sekarang aku nggak bakal SR sama kamu, nggak bakal. Kalau misal kamu telepon, visi gitu, nggak bakal aku angkat. Kamu nggak pernah chat aku duluan, selalu aku duluan yang ngechat kamu. Eh, tadi aku kamu juga chat duluan, aku pay duluan. Kamu kalau ngechat juga cuma dia maunya, pay. Dia kamu bilang. Terus kayak mau nanya sesuatu yang kamu belum tahu. Cuman pe gitu doang. Aduh. Apa kak? Kalau manggil kamu cuma apa? Pe. Padahal dia kalau manggil semua orang sama aku juga aku pein doang. Kak Vivi. Kalau manggil kamu cuma pe doang kan? Pe. Pe doang member pe. Apa aku tunjukin aja ya? Aku panggil Kak Vivi pe juga ya? Semua orang aku pein. Enggak. Aku enggak butuh bukti ya. Enggak ada beda-beda gitu. Enggak usah. Nah, aku ada bukti kenapa? Enggak butuh lagi. Enggak dikasih. Aku gak mau tahu. Udah pantes, cukup sakit hati aku. Pantes ada chat di tangan Keisha, kak. Ya Allah, kak. Wah, ada diskon nih. Iya. Itulah. Panas. Ini jujur nih, guys. Pengen tahu. Pe itu tuh siapa yang menciptakan sih? Dan oh, kenapa sih? Pe itu tuh tik cuma apa yang dari ping. Ya Allah, emang udah BM. Kamu mau chat ya, itu? Oi! Kacau. Kenapa sih? Dari tadi dah. Sorry. Oh, kan jadi banyak ngechat aku nih di komen. Ya, enggak apa-apa. Oh. Jadi pepe semua nih. Yaudahlah. Teman deh. Tuh. Kalau di Kak Vivi, display namanya tuh dia pakai love. Oh, cuma aku cuma apa? Keisha doang. Love gak tuh? Coba kalau Ume, nama Keisha di handphone kamu apa? Cuman KK doang. Kayak gak ada spesial-spesialnya. Padahal aku kasih kamu semua emoticon. Di itu kamu? Ini ya. Gak jadi deh. Kamu juga gak diam. Kamu. Ayo, apa? Kamu mau ngomong apa? Kan waktu itu, kamu namain apa? Ume 2 gitu ya? Ume 2. Itu di handphone aku. Ume. Enggak, handphone ku juga Ume 1, Ume 2. Oh gitu ya? Iya. Tapi sebenarnya ya, aku ada inisiatif ganti. Kita lihat. Gak bisa balas kan kamu? Gak bisa kan? Gak usah ngomong nanti-nanti. Ya, daripada gak aku save kontaknya. Nama Keisha sekarang tuh apa di handphone kamu, Me? Keke. Keke doang. Kayak gak ada siapa Keke. Gitu loh. Parah sih. Parah. Daripada gak aku save gimana tuh? Daripada aku namainnya cuman titik doang? Ya udah. Oh. Parah banget sih emang. Ya, oh butuh lagi langsung kamu. Ya parah aja sih kak. Maksudnya ya jadi ya pertemanan kamu ya cukup segitu doang. Pantesannya kamu cuma panggil pe doang sih. Mm-hmm. Parah sih. Yaudah. Mama aku aja biasa loh mama gitu, papa. Ya udah, aku kamu kayak serius banget sih kan aku cuma bercanda. Kamu udah lupa bercanda ya, aku ya? Aku udah gak inget-inget lagi. Kita kayak gimana kalau bercanda? Aku maunya serius. Asik. Aku udah tadi udah serius, kamu gak pernah nanggepin aku serius. Kamu selalu bawa aku bercanda. Kan biar gak tegang-tegang amat. Loh, kamu baper sih, Mek. Ini cuma bercanda, Mek. Jadi inget yang kita ngerjain si Puel, sampe nangis-nangis kejar. Aku ya, parah nih. Itu sama Ume apa sama Fanny gitu ya? Ume. Aku. Ya kan, Mek? Aku tuh lupa sih. Nanti lupa ya. Ya gimana ya? Ume aja udah ngelupain kami ya, gimana ya? Life must go on gitu loh katanya kan. Udah.
Kalau misalnya aku lupain tante, aku gak bakal inget nama tante siapa. Inget apa, Mei? Coba bilang aku, Mei, inget apa? Tadi sebut nama mama loh. Tau lah. Iya. Tadi sebut nama mama. Logika. Logika. Tolong, Mei. Logika. Kamu aja udah gak pernah manggil aku mama dua. Mama dua, mana? Biasanya mama kedua. Kok oh, tante ngarep ya? Si ngarep. Tuh, emang Keisha gak manggil mama? Coba. Hah? Emang Keisha gak manggil mama? Makanya tante pengen dipanggil mama. Dua. Dia manggil aku kan sis. Kamu kan tahu dia kok manggil aku tuh sis. 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 Say. Ayam. Yang. Bantuin aku dong guys. Jangan bilang jawabannya bagus, jawabannya. Nah, ayo tim showroom. Aku mau. Eh, vote dulu, vote dulu, vote dulu, vote dulu. Yang menang satu apa dua sih kira-kira? Dua lah. Eh guys, dua Keisha ya, satu. Aku gak mau satu. Eh, aku dua. Aku dua, ah. Ganti-ganti. Gak konsis. Aku tiga ya. Aku tiga, Ume dua. Oh, satu siapa? Nggak ada, nggak usah vote satu. Satu nggak usah. Kaisa, good night. Eh, gimana kan aku yang paling good night. Bercanda. Bercanda, ya kan Mi? Kita cuma bercanda kan? Enggak sih. Oke. Okay. Guys, jangan ada yang vote satu. Nanti aku nggak menang loh kalau kalian vote satu. Vote 2. Karena mereka tuh gak pengen kamu menang. Kenapa kalian gak pengen aku menang? Gak. Nah, coba kak pura-pura nangis kak. Gak bisa kak. Katanya kayak di speech itu semuanya itu palsu. Coba kamu. Gak bisa. Kayak di speech itu. Suara aku tadi kedengeran gak sih? Jatuh. Enggak, aku gak dengar suara kamu. Saya pendukung Ume. Kayak Kak Fata cuma mampir ke aset kamu cuma buat nyerang kamu doang. Asli balik-balik komen. Komen balik-balik. Cuma mau bilang doang kalau dia. Terus ini cuma nge-vote tuh siapa tuh. Bagus Kak. Oh iya, dia cuma datang cuma buat nge-vote doang. Biar menangin Ume. Pakai. Eh guys, pasukan aku serang Ume guys. Kalian ke eset Ume, terus vote aku ya. Kak Popon juga tuh, kesini cuma buat vote. Kamu gak bikin vote juga, Me? Kalian bikin? Enggak. Oke, okay, kita bikin. Udah aku unvote ya. Kalian semua udah vote aku kan? Dua ya? Tiga, jangan lupa. Dua. Kasih, sama. Kita unvote. Tadi kalian gak ngeliat perdebatan aku. Ah, apa-apaan sih kalian? Udah lah, gak apa? Bener? Kamu gak nomor berapa? Dua apa tiga? Aku tiga. Aku dua. Yes. Eh, seriusan? Oke, guys. 400 ribu, guys. Naik ya, guys. Aku udah ngantuk banget, aku guys. Dua kali menang. Dapat apa ini? Sekali lagi dapat piring, Mek. Eh, piring doang. Enggak apa-apa. Lumayan, lumayan. Lumayan. Ini parah. Ume parah sih. Bukan Ume yang parah nih. Tante parah-parahin aja, tante tuh kompor. Ume parah banget. Tante parah, tante yang parah. Ume udah lama ngegas beneran. Udah lama aku gak pernah menang. Ini kalah. Gak usah putus, semangat. Ini kalah ngang. Gak usah sok-sok nyemangatin aku deh. Gak ada yang semangatin kamu. Semangat. Masih. Buang muka. Canda. Ayo udah. Betul. Semprot ya, semprot. Sesemprot. Eh, mah. Lama semprotan kita, mah. Ini minta disemprot nih. Udah ya semua, Canda. Makasih banyak ya udah nonton showroom aku. Nih, tadi aku semprot ke sini. Untung gak semprot ke aku. Arahnya salah. Coba tuh mah.
Dadah semua. Makasih ya yang udah nonton showroom Ume sama aku. Makasih udah debat. Apa? Ume makasih yang nyebelin banget. Makasih ya Ume, makasih ya. Makasih ya. Ya, makasih. Udah. Tenggorokan. Guys, kelihatan kan guys? Diam-diam tuh Ume itu senyelekit tau. Penyakit ya? Udah tau aja Ume, mulut Ume. Kita tuh kalah. Kita tuh kalah sama Ume, kita berdua tuh kalah. Dia tuh macam ibu-ibu Julita gitu loh. Ibu-ibu PKK. Julit Manjalita. Dalam. Aku disuruh marahin Ume, aku yang takut. Takut-takut marah. Lemari ditebalikin, meja dibanting-banting. Ume kok marah kayak gitu di rumahku. Lemari aku diberantak-berantakin, makanya kamar aku berantakan. Nanti piring dilempar sama dia. Nanti ini ya. Nah, apa namanya kasur ditebalikin, mengacu. Nanti air tuh bisa dipocorin. Iya, sumpah, gak jelas banget tuh. Superhero kali aku ya. Apa superhero? Ngebalikin semuanya. Nyebutin brand. Oh iya. Gak tau lah, udah. Orang lagi bercanda. Hero, Oh. Udah Yume yuk, capek. Enggak. Agar dirobohin, jangan dong. Eh, kok kira nge-lag lo? Gak bisa. Semangat. Mbak, aku nge-lag dong. Kamu gak nanggepin aku sih. Aku, kamu gak nanggepin gimmick aku sih. Oh, udah dateng, Kak. Cuma parkir di depan. Mbak, jangan ngomong. Aku lagi nge-lag. Kamu tadi bilang 1, 2, 3 kek. Itu kelas cerai. Mana jatuh? Umi jatuh. Kok aduk aku? Kita turunin genteng, dia naik ke atas genteng, guys. Cuma ini genteng nih. Kita buka. Aduh. Gak kelihatan. Ini genteng, guys. Serem, ah. Wah. Ume, waktu banjir kemarin, tapi rumah aman, Mek. Rumah aman, genteng bocor. Sama. Mereka langsung diperbaikin dah. Capek, capek. Terus, ngelap. Tapi bocornya bocor yang gede gitu. Kamar aku dari ujung ke ujung. Iya. Tumben. Barang-barang banyak yang kena loh. Enggak sih. Rembes. Ini belum mau udahan, Mek. Ya udah, kalau mau udahan mah. Kamu masih semangat ya? Masih semangat nggak? Mas. Enggak dong. Masih lah. Oh, tante doang yang masih semangat, tante yang showroom. Mamanya yang showroom sendiri. Bener nih. Besok sekolah nggak? Aduh, lihat besok deh. Lah? Lihat besok ya, ke sekolah. Aku nggak pernah bangun deh pagi, sumpah aku bingung deh. Kenapa sih susah banget gitu loh buat Zoom? Yang kocak tapi pagi aku... dong, Mek. Apa kamu? Aku kalau misalnya pagi-pagi tuh ya, ada yang ngechat gitu, langsung kebangun gitu. Kalau kamu gitu enggak, bohong, Ume hoax kalau kayak gitu. Apaan Ume? Aku di sini. Alarm aja lewat sama kamu. Aku bangun. Enggak, alarm aja lewat. Motif, satu orang aja.
Nih ya, aku kasih tahu ya. Kalau Ume tidur di sini terus alarmnya bunyi, yang ada tuh aku gedor-gedor Kesha. Kak, matiin kak alarmnya Ume, kak. Kak, matiin alarmnya Ume. Jujur ya, jujur. Hah? Jujur. Aku entah kenapa kalau di rumah tante tuh kayak beda gitu ya. Gak kayak biasanya. Aku kalau di sini cepet bangun. Cepet bangun terus kok. Kamu jadi malas gitu kalau di sini. Iya, iya. Astagfirullah. Itu laran. Kena hawa mau malas kami maksudnya. Itu laran. Tapi beneran deh. Kasih lo, kasih lo. Langsung bangun. Susah aku kalau bangun Zoom pagi, nggak bisa. Oh iya, tadi nanti mau aku bangun. Tadi Kesha itu ditegur sama guru ya. Tahu nih, kenapa sih aku ditegur dulu? Aku ngapain? Guru yang mana? Sini aku. Aku lagi ini. So berani banget. Lagi iniin-inian kan, Me, apa beresin barang-barang dikeluar-keluarin gitu kan, Me. Terus habis itu apa namanya? Ada yang nelfon ngasih tahu kalau Kesha dipanggil. Temenku nelfon kasih tahu, itu tuh absen-absen gitu kan. Terus aku udah kelewat jauh, terus aku bilang, Pak Kesha hadir, maaf ya Pak, tadi saya lagi ribet banget nih. Tapi ya, ada yang gitu sama guru. Mohon maaf, saya lagi ribet banget. Dia ngomongnya, iya nih Pak, saya lagi ribet. Kan pernah ngajar kan? Bener, aku lagi ribet banget. Ngomong sama guru masa ribet, sampai aku ngomel-ngomelin, kok kasih dia ribet. Sopan. Maaf banget Pak. Dikira chat sama temen kali ya? Bingung gitu loh, ini beres ini. Pak, sebentar, saya lagi ribet, dan absen dulu, gitu loh. Terus dia tanya, kamu lagi ngapain emangnya, ribet apaan? Dibilang lagi gitu, terus aku bilang, ini Pak, saya lagi pengen ngecat rumah, pengen ngecat tembok. Dan kali bilang ya, pantas lagi 25 tuh. Maaf ya, sumpah maaf banget. Maaf ya Pak, saya minta maaf banget. Ya Allah. Saya beneran lagi ribet Pak, tadi Pak. Makanya saya bingung Pak, sini ngomong. Bohong, Pak, bohong. Beneran Pak, mama saya ngomong. Mas-masnya ngomong, bapak ngomong. Saya bingung. Pelepasan yang mau ribet. Pelepasan. Aduh, ya Allah. Parah sih tante secara gak langsung bilang kayak malas. Berarti dia baru ya DSR ya. Kesha itu malas. Sama kayak, kalau Ume itu rajin banget. Ume rajin. Jadi Ume sama Kesha itu bagaikan bumi dan langit, guys. Ume orang rajin banget. Aku makanya kami sayang ya, emang. Sama Ume. Kalau Umi ketemu kayak setan aku ya. Males aja. Aku kalau ke rumah rajin ya. Kalau ke rumah tante. Tapi emang jadi kayak nyenengin gitu loh. Jadi bener-bener kayak di rumah sendiri gitu loh. Kayak Umi tuh kayak. Kayak emang harus kayak gitu, harus inisiatif asik. Kalau nah bayangin kalau pindah rumah kamu, Me, sumpah. Nah terus aku bilang, Me, nah ini Me, nih ya Me ya, aku kasih tau ya. Kesha itu memang kalau aku nyirup-nyirup rumah orang itu gak aku kasih-kasih karena aku takut jadi image-nya jadi jelek banget. Aku kamu bagus. Image kamu di sini bagus. Bagus apa? Iya, pokoknya Ume kan disayang banget kan di JTPDG kan. Kalau Kesha gimana? Kalau nginep di rumah orang udah makannya pilih-pilih. Di... Ya kan ya? Terus iya sih. Gitu. Bangunnya aja siang, ya kan ya? Terus bebenah tempat tidur enggak juga, ya kan ya? Coba bayangin. Iya sih. Kesha tapi ngaji pagi school, ya udah kelewatan kan. Image aku jadi jelek di sini Tan, bukan di rumah Tante. Kenapa? Nginep-nginep. Ya Allah. Aku ngantuk, Me, sumpah. Boong kan, kamu mau chatan kan sama Kak Vivi gitu. Sama Kak Fani. Kak Fani, Kak Bri. Iya deh, aku boong deh. Iya. Aku mau chatan dulu sama Kak Fani nih. Aku mau sama Kak Vivi nih. Ume, ada yang salah Kak Vivi. Ume, ada yang ngomong gini, penasaran ayahnya Ume. Apa ini penasaran?
Ngeleng-ngeleng ayahnya. Ume. Biasa aja sih pakaku. Itu pokoknya mantap. Mantap. Ngomong apaan mantap-mantap. Kayak muda gitu loh. Mau aku tidur aja di mana? Apa sih? Emang salah di bagian yang mana? Gini, Mei, aku bilang, kadang tuh aku lupa kalau aku tuh mestinya selevel sama papa kamu sama mama kamu. Wah. Wah. Mantap. Maksudnya, kamu ngapain puji-puji papanya Ume? Kamu pengen bilang, kayak anak muda rambutnya yang gondrol, terus nanti rambutnya bisa warnanya beda-beda, gitu. Warnanya beda. Kan nyamar itu, kan nyamar. Lah, Ume. Gak boleh Ume. Aduh. Aduh. Pim. Kijang satu, kijang dua, kijang tiga. Aduh kacau. Maksudnya lupa dong. Aku puji Bapak Ume gitu. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Nanti mama kamu tambah ngabolin kamu kesini loh, Be. Astagfirullah. Udah. Ngantuk aku. Bohong. Pertanyaannya kenapa mesti kijang? Kenapa gak kayak rusa satu gitu? Kenapa kijang? Kenapa, Be? Kamu bisa jawab, Be? Kok nanya ke aku? Kan kamu ini. Apa? Udah istirahat yuk, Mei. Yuk istirahat yuk besok. Oh ya, semangat besok. Aku juga. Yaudah. Oh, jadi? Umi jadi juga? Nggak tahu. Belum lihat. Iya, kamu juga. Yaudah yuk, bobo yuk. Nah, jadi kita belum bentar. Jadi makanya guys, yang makan bakso hati-hati ya. Bye-bye, salim. Siapa tahu itu papanya Ume soalnya. Ini ada yang ngomong di chat. Bener ah. Nyamar gak tuh. Me, maaf ya. Udah yuk, besok aku sekolah nih, aku harus bangun pagi. Hah? Sorry banget nih. Aku mau tadarus hari Jumat. Oh iya, besok Jumat deh. Minum, okay. Aku rasa sih ya bakal kelewat lagi tadarus nih. Ya iyalah, Me. Iyalah pasti. No, Mak sendiri aja udah yakin. Yakin banget, Me. Aduh, kesebut lagi, astagfirullah. Ini. Enggak ini. Alarm ke 10 kali enggak mempan. Itu alarm tiap 8 menit. Bukan 5 menit, tiap 8 menit. Tapi nggak bangun juga, kayak batu aja anaknya gitu loh. Kenapa ya bangun? Dia bangun juga gitu? Kayak setengah bangun, setengah nggak bangun. Kayak gitu dong. Sayang yang gitu loh, bisa tidur sampai siang, kenapa tidak gitu loh. Ntar kalau udah masuk sekolah kan nggak bisa. Udah skip tadarus berapa kali? Ya, Kak. Setiap hari, Kak. Maaf ya. Ume, kan kalau sekolah Ume itu kan sekolah umum ya? Me? Ya. Nah, kan sekolah umum gitu ya, itu di sekolah umum tetap ada tadarus gitu-gitu nggak, Mei? Ada, pisah-pisah. Aku Rockris. Oh iya, maksudnya tetap. Iya. Keisha target ranking berapa? Ranking 2. 24. Ranking 2. Itu parah banget ya, anak sendiri deh. Bener-bener deh, Tante. Nggak usah muluk-muluk dong. Kayaknya turunin nilai aku, PPHB aku jalan jelek deh. Padahal kayak udah pakai Google gitu loh, tapi kenapa nggak mau ya? Ntar lagi PTS. PTS atau pas ada PPHB, PTS. Tapi habis libur, soalnya kelas 3-nya ujian. Haha, semangat ya kelas 3. Sekarang udah praktek. Oh, udah. Kamu belum? Soalnya aku kelas 2. Aku udah. Kamu kelas 3 udah? Enggak. Kelas bukannya udah deh. Iya. Iya, naik kelas aja, alhamdulillah. Betul. PPHB, kemarin aku dikasih tau sama Kak Anji. Katanya dia bilang, pekan
Penilaian harian bersama. Duh Yume, istirahat Yume. Ya. Yuma, tungguin ah. Tinggalin Tan. Oh, kabur kan? Sekarang aku yang kompor. Kenapa, Me? Sekarang aku yang kompor, suruh ninggalin kamu. Oke, udah apa, Me? Baterai aku udah habis. Ya, nge-lag nih habis nih, suara kamu hilang. 7%. Yaudah, iya, bentar lagi aku juga pengen udahan nih. Aku ngantuk banget deh. Yaudah, tadi kan habis kegiatan tuh, capek. Yaudah, dadah. Apaan kegiatan? Dengerin doang. Aduh, kalian selamat tidur ya. Ume, selamat tidur. Ntar kalau baterai aku habis lagi, masih nyala ini ntar. Enggak, ini beneran mau udahan kali ini, sumpah. Pusing. Aku otak-otak aku dingin dah dari jam 6. Kayaknya lebih lambat daripada HP kamu. Atau aku ngantuk tadi pagi, bangunnya pagi banget jam 7:30 soalnya. Wah, aku jam 7. Beda setengah jam. Malam. Good night. Dadah. Bentar dulu, tungguin aku, mama aku balik. Udah, tinggalin ah. Tinggalin yuk. Tinggalin Keisha yuk. 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 Makasih ya semuanya udah nonton. Makasih juga udah menemani aku. Beres-beres makasih. Dulu. Makasih ya. Aku udah apaan nemenin kamu? Kamu udah sembarangan ya. Aku tadi udah beres-beres rumah. Tapi memang pas aku showroom, mama aku yang beres-beres. Masa? Gita. Iya, tanya aja sama ini. Apa? Rumputnya bergoyang. Belakang. Di belakang. Ada Ume. Ada Ume. Dadah. Dadah semuanya. Teman-teman semuanya, jangan lupa tanggal 28. Mimpiin aku. Jangan lupa mimpiin aku. Mimpi yang indah ya semuanya. Jangan lupa tanggal 28 ya. Jangan lupa to shoot juga kalau kalian bisa. 10. Ya, karena terakhir kasih. Kali lagi, terakhir kali. Iya, kapan lagi? Udah. Udah semuanya. Gak dulu KMS kak, padahal bukan udah beli ya. Pede banget. Jangan astagfirullah kaget. Terima kasih Keisha Ume. Ya sama-sama. Udah. Kita debat lagi tanggal 27. Pas aku ulang tahun. Kapan? Ah, kamu ya? Oh, kaget. Kamu lupa. Kamu besok lupa aku ulang tahun. Kamu lupa. 27 Maret. Woi, kamu lupa. Kamu lupa. Aku ingat. Oh, cukup tahu. Cukup tahu kamu lupa sama ulang tahun aku. Oke? Okay? Oke, okay, bye. Aku udah gak ada kekuatan melawan kamu. Kamu ngantuk banget. Me. Eh, bunyi apaan tuh? Dadah. Bye-bye. Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Dulu. Enggak. Om aku, om. Aku gak lupa, Me. Aku inget 27 Maret, kan? Terus kamu ulang tahun ke-17, kan? Udah, kamu lupa. Itu kamu lupa. Ini ngelag apa lagi? Sumpah kayak ngelag. Aduh, dikit lagi kamu bisa ini. Tapi aku segala ketawa. Ya. Apaan sih, woy, ada sosok, eh jangan kayak gitu-gitu dong, sumpah demi Allah, aku takut, jangan kayak gitu. Bye-bye, bye-bye. Ayolah, Ume.
Ih, ya Allah, sumpah. Eh, jangan kayak gitu dong, ngebun nakut-nakutin tahu. Boleh. Makasih ya. Apa sih yang nggak boleh buat kamu? Makasih juga nih Kak Firman, giftnya yang baru dikasih Kak Indra. Makasih Kak Septia. Hello Septia. Juga. Ya Allah, sumpah aku ngantuk banget. Ya udah tidur. Nah dulu nih, minum aku. Gak mau ah. Udah. Aku gak mau nungguin. Tungguin kenapa? Mengolek. Gak usah lihat-lihat deh. Lagi baca komen. Komen di sini nih. Handphoneku sih sebelah kanan. Kamu juga kalau di handphone aku sebelah kanan. Sebelah kiri. Kanan. Dah, dadah Ume. Dadah. Dadah. Beneran kan? Semua. Makasih banyak ya. Udah nonton, makasih ya. Makasih yang udah nonton, makasih ya. Kak gift-giftnya. Oke, okay, makasih you. Juga, jangan ada yang dimasukin ke hati ya. Masukin aja sih, gak apa-apa. Yaudah. Udah kalian gak usah komen lagi. Aku udah mau, udahan. Jangan, nanti aku disusahannya kayak, aku gak tega gitu. Kalian bisa komen, oke. Okay, dadah. Kamu ngomong apa sih, kamu ngomong apa? Udah, aku mau tidur. Dadah, Ume. Bye-bye. Good night, Ume. Dadah. Aku ngomongnya mau. Ume. Apa lagi? Udah mau, udah ngantuk. Aku cuma mau minta maaf. Maaf lahir batin ya, Ume. No hard feeling, oke? Okay? Iya. Udah semua. Jadi mau berangkat. Good night ya. Semuanya, makasih ya. Maaf lahir batin. Ya. Me, udah me, malah nge-like lagi dia. Ya Allah. Udah. Beneran apa bohong? Udah. Sesuai aku, Anya. Beneran, me, aku pencet tombol, Anya. Aku, lo deh, udah yuk. Yaudah, yuk. Dadah. Selamat tidur, semoga mimpi indah. Jangan lupa mimpin aku. Dadah, makasih semuanya. Dadah, makasih gift-giftnya, oke? Waalaikumsalam. Makasih Ume. Dadah, teman-teman. Jauh, jauh. Apaan ya? Dadah, dadah. Oke, okay, satu, dua, tiga. Bye-bye, love you.